Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please fly over to the untuk Darius Crew, dan sekarang kita bakal masuk ke game terakhir kita di The Finals, di World Cyber Games. Bersama aku, Genix. Dan juga Efe. Wah, pasti bersama kita berdua tentunya ya. Dan di game yang dinantikan, plus game terakhir bagi mereka untuk memperebutkan poin dan juga roll dice yang mereka harus miliki. Itu dia, karena ini bakal jadi penentuan ya. Kapan ini The Final, salah satu game yang sebelang sangat menantang pastinya. Dengan formasi tiga sekawan untuk bisa mendapatkan banyak sekali uang. Karena ada dua mode ya, ada di bank it sama cash out nantinya. Aduh. Dan ini pasti bakal menegangkan banget karena dengan berbagai macam strategi, mereka harus berpikir keras untuk bisa mendapatkan looting yang terbaik dan juga pastinya untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Karena ini yang paling penting adalah gede-gedean uang di sana nantinya. Waduh, oke. Tapi sebentar lagi kita bakal melihat ya nanti seperti apa sih gamenya gitu kan. Apalagi mereka tuh dari Fall Guys yang tadinya game enjoy gitu kan, yang buat teman-teman gitu kan, sama teman-teman mainnya. Dan sekarang gamenya tuh lebih ke arah tembak-tembakan. Lebih serius lagi, apalagi cowok-cowok seneng banget gitu kan. Seperti kamu tadi pengennya balapan, kali ini tembak-tembakan ya di The Finals tentunya. Oke, dan benar-benar ya kita bakal semulai 3, 2, 1, let's go menuju The Final. Round yang pertama, kita bakal melihat siapa yang bakal mendapatkan poin tertinggi karena di back it menjadi penentu segalanya. Oke, sudah dibuka dengan 3 karakter kita dari Soak and Away. Yes, ini teman-teman dari tim K. Tim K. Tim K dari Korea Selatan. Oke, dan kita bakal melihat ya, ini adalah 5 grup secara berbarengan. Nah, secara live langsung dan penentuan juga untuk menjadi juara. Siapakah yang terbanyak mendapatkan cash dan bisa mendeposit ke banknya. Dan kita bakal mulai default yang sudah ada di layar kalian. Mari kita saksikan bersama seberapa mahirkah mereka untuk bisa survival di sini. Karena sudah bakal dibuka dengan ada Gamepot dan juga Yunsul yang sudah berjalan. Wow, mereka berotasi dengan sangat cepat untuk kali ini ya. Dan sudah banyak sekali vault yang udah mereka incar. Karena kalau di layar udah ada tuh yang kuning-kuning kan. Tapi dibuka dengan tembakan, bisa lari dengan launchpad. Masih bisa dihindari LV. Yes, masih. Ada Sultan yang berhasil dieliminasi, tapi ada satu bomb yang meledak begitu saja. Tapi kita move lagi ke arah lain, di mana ada tim merah yang berusaha untuk kabur terlebih dahulu. Akan tetapi, teman-teman dari arah, dia menggunakan AK kali ini cukup berat nih, dan juga damage-nya, pasti tak sakit, tapi recoil tentunya yang akan menjadi masalah. Dan akan mencoba untuk ke belakang dulu, tapi skimnya bos. Sang gundam kita bisa ke dia. Double kill langsung di sana dengan sangat baik dilakukan. Terkena stun, di revive terlebih dahulu kawan-kawan. Kena detect di sana, tapi ada pre-hit dari belakang. Assist Blaze nampaknya berhasil mendapatkan satu personil. Wah, ini nih ya. Bang Windah, bang. Ayo, bang. Terkena main. Wow, ini mereka pakai senjata-senjata heavy loh. Gokil. Oke, lihat dulu dari Bang Windah. Dari POV Bang Windah, coba untuk dapetin satu orang dari arah depan. Akan tetapi masih untuk menguasai. Masih ada satu bomb dan fire yang dilakukan. Tapi masih ada beberapa yang mencoba untuk menyelamatkan dari arah tim depan. Tapi tim BS harus tumbang terlebih dahulu dari arah depan. Meskipun begitu masih ada terus pertarungan yang masih belum selesai. Bagus banget ya backup fire-nya. Karena kita sekarang nampaknya berhasil langsung di take down dari arah yang tidak kita duga. Di samping, di flanking, di rush gitu aja dan berhasil tereliminasi dengan baik. Yes, dan ini perlu diingat lagi ya, kalau kita misalnya nge-kill musuh, kita bakal dapat poin ya, koin-koin ya. Nanti itu harus mereka deposit tentunya. Jadi nggak boleh terlalu war banget. Sedangkan kali ini dari arah tim B, yang mencoba untuk membakar-bakar seluruh temennya yang berada di depan. Ke arah Lase yang harus tumbang, tapi tentu ada 20 detik untuk respawn kembali. Dan masih ada satu yang harus mereka lakukan tentunya, coba untuk dapetin momen terlebih dahulu. Mengingat dari arah belakang sendiri pun juga masih belum cukup dari arah belakang. Tim dari B, Diko kali ini mencoba untuk menghilangkan terlebih dahulu turret yang dipasang. Aduh, kaget. Bener-bener ya. Ini sangat intens kawan-kawan. Karena kita sekarang nampaknya pertarungan itu rusuh sekali. Karena kita tahu
banyak sekali turret yang bakal dibuka dan bakal jadi itu aja. Tembakan terus air bergulir dan ternyata dari belakang tidak terduga langsung saya dicar dengan adanya Isola yang menggunakan heavy yang dan berhasil memberikan banyak sekali damage di arah depan. Ya, tapi masih ada musuh. Wow. Tapi kita move dulu ke arah tim M di mana mereka coba untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu ketemu dari arah depan tentunya dengan card yang dia miliki. Coba untuk mundur terlebih dahulu mengingat mereka masih belum cukup kuat tapi moves dari arah tim Q di mana mereka coba untuk nge-set up ke arah wall atau bank yang mereka arah deposit yang mereka harus ambil ya. Mereka bakal jaga-jaga di ini sih di depositnya ya. Betul, harus dijaga dengan sangat baik sih karena memang aduh nggak bisa masuk kan untuk bisa mendapatkan skor terbanyak pastinya dijaga, diambil, di defense, dibuka, gas granat nampaknya jadi salah satu penghalang buat mereka bisa ke mereka lari ditembak begitu aja terbakar api di sana untuk bisa melarikan diri. Tapi kita lihat nampaknya dari arah Azri dengan adanya karakter heavy di garis depan dia harus maju untuk bisa melindungi teman-temannya dengan baik kawan-kawan. Oke, masih diupayakan dengan adanya kembali dari Diko yang regroup dengan teman-temannya untuk maju ada ke arah vault berikutnya. Tapi nampaknya terjadi kerusuhan di depan di mana Azri mengenai banyak sekali damage yang ada dari tim E di sini. Bisakah tim E mendapatkan ada penyerangan tapi mega damage incoming. Wah, ini bakal jadi bahaya ya kawan-kawan karena bakal ada damage beruntun yang bakal mereka kenai di sana dan ternyata dari atas tidak terlihat kenai begitu banyak damage tentunya dari Sultan Rick. Hasil mengalami minus satu personil, tapi sangat rusuh sekali depan dengan Palu, dibahas dengan Palu, tapi backup fire jadi satu senjata buat mereka. Ini enaknya karakter like gitu loh, dia bisa lempar pisau dengan baik tanpa ada gangguan sama sekali di sana. Yes, dan Gainpot pun juga sudah di revive kali ini teman-teman dari tim D. Coba, tapi ini kali ini sudah mulai memasuki ke arah mega damage, jadi mereka bakal lebih cepat lagi untuk memberikan damage ke arah tim musuh. Dan ini harus hati-hati nih ya untuk semua tim, karena mega damage sebentar lagi bakal muncul. Mereka cuma membutuhkan recoil yang mampu ke arah senjatanya gitu. Tapi di sini udah ada yang setup juga nih ke arah deposit yang mereka yang akan lakukan dari arah teman-teman tim E. Tapi dari segi, hati-hati. Di arah depan sendiri pun juga udah ada yang bersiap-siaga dengan satu turret yang telah dipaksa untuk muncul. Sedangkan mereka bakal coba untuk pergi terlebih dahulu ke arah bagian belakang mengingat gak ada lagi di arah sini. Dan ini agak sedikit rusuh karena tempatnya yang sempit. Mereka sendiri juga agak susah dan susah. Dan Yusa sendiri pun juga gak bisa melakukan apapun di arah sini. Masih bisa membalikan ternyata. Poin-poin pun juga menjadi milik teman-teman dari Astroboyal ini. Dan masih ada pergerakan yang harus mereka lakukan sebelum mereka harus berpindah tempat, tapi masih belum ada yang melakukan deposit nih dari arah tim tim duluan. Iya, ini bahaya sekali kawan-kawan karena terjadi penyerangan dimanapun. Dari atas, Pak. Tidak terlihat. Langsung masuk ke dalam agar bisa aman, tapi nampaknya mereka berjaga dengan sangat baik agar tidak ada pencurian. Karena di hook itu aja, bisakah didapati tembakan terus dan berhasil dieliminasi. Tapi dari arah tidak terduga, backup fire dari arah belakang berhasil menghantam dan tumbang seketika. Oke, masih lanjut. Bener-bener ya, itu keren banget lempar pisaunya loh. Yes, tapi ini bener-bener, kalau gak salah aku lihat ada beberapa orang yang bawa dua heavy, satu light ataupun medium. Tapi kali ini kita bakal melihat ke arah tim Cat terlebih dahulu, dia udah ada standby satu slam hammer yang dia miliki. Tapi dengan XP 54, apakah teman-teman dari arah tim Cat bakal bisa menyelamatkan atau seenggaknya mendapatkan pundi-pundi poin kembali. Ingat kali ini udah mulai dihancurkan satu persatu dengan bom yang telah mereka lakukan ke arah depan tentunya dari Tester Moon. Bener-bener mereka memprediksikan siapapun yang berada di depannya dan seperti apa yang harus mereka lakukan. Akan tetapi teman-teman dari yang lainnya, tim Q dan juga yang lain coba untuk memberi kesan atau seenggaknya mencari pundi-pundi poin lagi. Selain dari poin kill, mereka sendiri pun juga bisa membuka vault atau kotak tentunya yang bisa mereka dapatkan. Dan jangan lupa untuk di deposit ya, karena bisa aja poin yang kalian kumpulin tuh hilang begitu saja gitu. Iya, jangan sampai gitu kan, apalagi kita sekarang bakal bermain dengan sangat agresif dari Azri yang sudah memberikan hooknya tapi tidak kena dan berhasil dihindari dengan karakter like yang sangat cepat. Tentunya pengejaran terus terjadi, bisa terjadi penculikan dari depan, dikelabui, layaknya kucing yang sedang dikejar, dipukul gitu aja. Sekali lagi, meledak langsung, Gainpot langsung hilang. Tapi lari dengan adanya Elusive Dash di sana, dibuk kembali, adanya penyerangan, tapi Shield berhasil menghindari. Oke, tembakan beruntun, bisa melarikan diri, turret pun akhirnya dikeluarkan, dan meledak gitu aja. Sangat cerdas dengan main yang berhasil ditaruh.
Dua-dua-dua, Sultan Ring hati-hati, penyerangan dari mana-mana, harus mundur terlebih dahulu, bisa melarikan diri dan setengah jalan lagi. Pertandingan bakal berakhir kawan-kawan, harus segera mendapatkan poin. Yes, masih terus berlanjut tentunya. Kita melihat dari Hyunsul yang coba untuk mendepositkan uang-uangnya dia dan hanya tinggal menyisakan 5.000 saja untuk teman-teman dari tim K untuk mendapatkan satu poin kemenangan. Dan di mana tim Ki harus sembang terlebih dahulu, meskipun juga dilakukan, tapi healing beam tentunya akan menyelamatkan teman-teman yang lainnya. Tapi dari tim D, FG membawa satu AK, ini bakal jadi damage yang cukup kuat ke arah tim musuh. Sedangkan dari arah bawah kita kali ini bakal coba untuk berjaga-jaga sepertinya di daerah deposit vault yang mereka harus lakukan atau mereka jaga tentunya. Tapi tim Q akan coba untuk naik ke arah atas terlebih dahulu, mengingat dari arah depan sendiri pun juga mereka telah menemukan seseorang. Tapi ada satu backup yang dilakukan. Yang kita mati pun juga harus menutup terlebih dahulu, tapi gak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu dia ya, kalau misalkan aneh kata Heavy melawan Light kayak tadi, sulit banget buat diincer. Larinya cepat, di targetnya juga susah, aimnya juga jadi gak gampang. Dan sekarang kita bakal buktikan tentunya dengan 6 menit terakhir. Bisakah mereka untuk bertahan? Karena untuk dari segi adanya cash yang dia pegang, dengan adanya posisi tertinggi $35.000 yang sudah diambil. Bisakah mereka mempertahankan? Tinggal 5.000 lagi loh, Ve. Ya, tinggal 5.000. Ini tinggal mereka deposit, masalahnya ini tinggal deposit doang, udah selesai mereka. Cuman mereka tuh bakal kesulitan sampai ketemu deposit, alat depositnya ini. Karena pasti banyak banget yang akan menghindar, bukan menghindari, tapi berjaga-jaga tentunya untuk teman-teman dari tim K biar mereka nggak bisa untuk ngasih deposit tentunya. Yeah. Tapi dari arah tim E, kita melihat ada satu switch hammer tentunya dengan heavy build yang mereka amankan satu. Tapi ini tuh kayak apa ya, mereka tuh siap tempur di posisi yang deket-deketan, tau nggak sih, kalau mereka bawa heavy banyak banget. Oke, dan masih diupayakan untuk bisa mempertahankan diri. Nampaknya kita lihat dari arah Team Ki atau Yuki. Dan beralih ke Yuan yang berhasil mengeliminasi DAE di sana. Tentunya satu hal yang bagus, mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Masih berupaya untuk bisa melarikan diri. Dan run over untuk di match kita yang pertama. Luar biasa, sangat agresif ya. Dan ini dia sang pemenang kita untuk di run yang pertama. Ya, Team K. Itu dia ya game kita yang kita lalui untuk di game kita yang pertama. Ini benar-benar sangat agresif ya. Lihat kan apa powerful ya, sebuah pertarungan dan juga role yang sangat mengejutkan karena memang Heavy begitu menakutkan. Betul, betul. Karena bisa memporak-poranda semua yang ada di depan dan ini benar-benar bahaya banget sih. Tapi di sini lag juga jadi masalah ya. Kenapa? Rotasinya juga cepet. Dan berhasil gitu buat yang paling nyebelin itu tadi ada yang pakai kunai. Oke, knife gitu kan. Itu dari belakang kalau misalnya heavy-nya udah muncul atau light atau medium-nya udah muncul gitu kan duluan. Dia cuma tinggal finisher doang, lemparin pisau doang gitu loh. Tapi itu game-nya cepet banget sih. Mereka harus tetap keep up gitu kan. Tetap harus mengikuti pergerakan dari musuhnya. Belum lagi mereka harus deposit yang harus dilakukan gitu kan di bankit yang kali ini. Nah, ini membuat teman-teman yang lainnya sendiri pun juga jadi bingung. Ini kita mau deposit tapi bakal ada musuh yang jagain atau mereka bakal jagain si deposit alatnya ini sampai mereka punya menguasai tempatnya ini gitu loh. Sebenarnya ada trik tersendiri sih. Ketika kita sudah menemukan tempat stasionerinya, kita bisa naro landmine di sana gitu kan. Banyak jebakan yang kita taruh di sana. Jadi ketika kata ada orang yang mau deposit, kita tinggal tunggu aja buat pancing ikannya. Jadi bakal meledak dan ambil-ambil semua lootingan yang ada di situ dari koin-koinnya. Itu bisa dipakai sebenarnya. Kalau kata mereka mau buat ngambil strategi seperti itu gitu kan. Tapi tadi aku baru lihat satu orang yang pakai flamethrower. Iya. Itu bakar semua aja gitu. Itu literally kayak cuman kamu pakai heavy bisa aja gitu kan. Bawa, pakai flamethrower depan aja udah gitu loh. Ke depan aja maju gitu. Itu jadi satu trik tau gak sih sebenarnya kalau misalkan kita pakai granat gun, kayak gas gun kan itu bakal buyar kemana-mana. Kalau pakai frame tower bisa hilang gitu. Jadi bisa jadi salah satu solusi lah. Dan juga kalau kata ada gugan kan, dia bisa nempar banyak banget lem di depan, dibakar aja bisa hilang di situ. Jadi kayak satu trik lah yang bisa dilakukan kalau misalkan aneh kata kalian pengen nembus pertahanan yang cukup kuat gitu. Karena untuk di game yang tadi kita barusan lihat, banyak sekali karakter heavy yang dipakai tapi supportnya minim. Oke, dan kita bakal mulai langsung di Creator Rumble. Bang it! Tentunya di game kita yang kedua, bisakah mereka mendapatkan poin atau mungkin bakal beda? Dan ini adalah grup kita yang ketiga kawan-kawan. Dan kita bakal melihat ada Jet Setter, The Live Wires, dan Top Smell ya di sana ya. Team Creator. Udah siap-siap di mereka nih semua nih. Betul. Wih, ini jadi konok apa? Iya.
Ini salah satu skin terbaru soalnya. Makanya ini wajib banget sih dimiliki. Dan sekarang kita bakal menuju ke arah game di arena Las Vegas. Tentunya kita bakal melihat seperti apakah mereka dalam berotasi dengan baik. Karena dengan game baru, strategi baru nampaknya. Yes, betul-betul. Dan kali ini mereka bakal spawn tentunya di dalam gedung-gedung ya. Dan ini mungkin mereka kayaknya bakal lebih ke arah gimana caranya mempertahankan posisi mereka tentunya dengan vault yang mereka harus dapatkan. Belum lagi ada beberapa bangunan yang mungkin mereka harus hancurkan terus-menerus tentunya mengingat ini Las Vegas tuh sempit banget posisinya. Dan kita masih berada di POV tim G kali ini, atau tim G. Karena mereka bakal berhadapan, tapi ada satu orang yang berhasil ditumbangkan untuk menerima. Masih ada satu shield, tapi tentu bagian lain pun dari Azka kali ini harus berhadapan dengan dua orang yang cukup cepat bahkan. Kita bahkan sulit banget untuk memprediksi di depannya, tapi masih ada satu block yang digunakan untuk kabur terlebih dahulu. Belum akhirnya dari arah Shola harus kembali ke arah teman-teman yang lainnya, tapi masih ada satu langsung lanjut kembali ke arah bagian bawah. Tapi bagian belakang ini resiko banget ya. Iya, resikonya sangat tinggi dan kita tampaknya bakal dapat lagi di mana sudah ada depan, belakang, kanan, kiri. Tampaknya tanpa habisnya diberikan tembakan, tapi masih bisa lari dengan ada clock yang sudah dikeluarkan untuk bisa tidak terlihat. Tapi masih dikejar, bisa ke diambil, di deposit, dan langsung hilang. Tim G nampaknya tereliminasi di sana. Oke, Poseidon masih berjalan. Dan ada Mick Marcel di sana dari Tim P. Bisakah dia melarikan diri, tembakan demi tembakan bakal dihujani, langsung aja diambil. Dan Jisola langsung tumbang seketika, dibuka dengan sangat baik. Backup yang bagus dari adanya Gugan yang dibuka oleh P. Marcel di depan. Ini dia tim Bang Windah ya. Betul, ada satu vault yang udah mulai dibuka, tapi udah ada beberapa setup yang dilakukan oleh teman-teman dari tim P ya. Mereka pengen dapetin 3000 yang mereka bisa dapatkan dari sini, tapi jangan salah nih. Ketika dunia udah berhasil mereka dapatkan nih, nanti di depannya pasti ada yang siap-siap untuk ngejagal mereka. Meskipun ada turun di sana, nanti ada satu orang yang mencoba untuk masuk ke area bagian depan, tapi Lidat masih bisa merupakan satu dua orang. Dengan salah move yang dia lakukan, harus menumbang sana dengan poin yang sudah berjajaran dengan tim G kali ini. Coba untuk mendapatkan seorang di bagian arah depan untuk mendapatkan satu vault yang mereka amankan. Akan yang dia miliki, coba untuk memberikan damage dengan mengambil 1000 dari arah tiga. Sayang sekali, tapi kita harus sumbang dengan berbagai macam tembakan yang sudah berhasil dihujani. Dan kita bakal beralih karena tim G dari Nina yang sudah bakal berotasi pelan-pelan. Launch speed juga sudah dikeluarkan untuk bisa melarikan diri. Lompat begitu setinggi. Bisakah mereka mengamankan posisi? Karena sekarang nampaknya sudah ada tembakan yang bakal diamalkan untuk mereka dan berhasil dari arah belakang dari tim G di sana. Yes, masih belum usai ya, mengingat ini banyak banget. Dari tim G sendiri pun juga udah mulai melancarkan serangannya untuk membuka jalan yang lebih wah lagi untuk ke arah vault ketiga mereka mungkin. Ini sejalan sendiri. Belakang! Sekarang bagi ini, tapi tim G masih bertahun untuk memberikan damage dengan satu HP lipat yang dia miliki. Dan Winda harus tertumbang. No. Ada satu balas dendam yang dilakukan, bahkan belum usai. Dan Jisola sendiri pun kali ini harus bisa mengejar ketertinggalan mereka. Brutal sekali di sini ya, bayangin coba di basoka depan muka. Gimana nggak sakit? Dan sekarang kita dari Jisola yang sudah melihat dan basoka kembali berhasil diambil. Case out, charge and slam, di body blocking dan harus tumbang dengan the power of Tomodachi. Itu dia ya, kekuatan pertemanan. Dan sekarang kita lihat masih ada King FB yang sudah bertahan dan berhasil mengeliminasi Poseidon di sana. Tak kena stun, tapi masih bisa bergerak dan dari belakang tertembak. Wow, ini kayaknya lagi banyak yang pakai RPG 7 ya. Yeah. Itu kayak basoka kayak gitu. Tapi itu bakal sulit banget untuk mereka. Sedangkan dari tim J sendiri pun juga kayaknya mereka udah dapetin 12.000. Tinggal gimana caranya mereka deposisikan lagi. Karena dari tadi tuh mereka selalu berada dalam posisi yang tidak baik. Karena beberapa orang selalu mengejar keberadaan mereka tentunya. Tapi kali ini mega damage akan muncul tentunya. Pertempuran akan semakin sengit dengan senjata yang mereka miliki. Tentu dengan lapis gun yang dia gunakan untuk arah bagian depan. Masih belum kena siapapun, tapi tadi arah depan pun juga harus tutup terlebih dahulu. Mengingat dia bakal berlawanan dengan dua orang. Tapi harus melanggar masuk sendiri. Mega damage sudah kembali. No! Meledak begitu saja. Tembakan bertubi-tubi tidak bisa mereka tahankan. Terlalu banyak damage yang dia terima. Dan sekarang kita bakal menuju ke arah tim G Nina yang sudah bertahan begitu lama dengan 10 menit tersisa. Bisakah mereka mendapatkan banyak sekali dolar yang untuk bisa mereka raih? Karena semakin bahaya tentunya dan semakin lama untuk bisa bertahan. Gugan pun dikeluarkan untuk bisa memberikan defense terbaik dan beralih ke arah tim G. Gimana?
Lihat nih, tim G itu udah dapetin 26.000. Nah. Terus gimana caranya mereka coba mempertahankan hal ini? Dan juga seorang dari tim G harus mundur terlebih dahulu. Mungkin bisa dikejar dua orang dengan begitu cepat dengan senjata yang dia hanya miliki, yaitu AKM dengan recoil yang cukup sulit menurutku. Dan dia harus mundur terlebih dahulu karena dia udah ngantongin beberapa poin harusnya. Dan harus segera deposit mengingat mereka harus ngejar 40.000 terlebih dahulu. Tapi mega damage kali ini bakal menjadi penghalang mereka karena siapapun yang akan bertemu itu damage-nya udah besar banget nih, bakal sulit. Tapi ini bakal jadi mode yang cukup menyenangkan menurutku karena mereka nggak usah nungguin seluruh damage-nya masuk semua ya dari arah bagian belakang pun juga dari bangun dan dikosong dapetin satu orang, tapi lagi-lagi sulit untuk dilakukan kali ini. Sedangkan dari Richard sendiri pun juga berhasil untuk membawa setidaknya sedikit poin dari arah bagian belakang terlebih dahulu dan coba untuk mendeposisikan di bagian si kali ini. Iya, bermain dengan sangat safety nama KP Rizard. Langsung saja mengamankan uang mereka dan mereka harus bisa bertahan selama mungkin karena 8 menit tersisa waktu dalam pertarungan. Oh, ada yang lewat bakal diganggu, lincah banget gak bisa diincar. Oh my god, tapi dari belakang berhasil di take down dengan adanya sword yang berhasil dikeluarkan dan kita tampaknya dari samping Kevsat harus tumbang juga, gak berkutik, ada flanking yang gak diperkirakan sama sekali. Dan ternyata kerusuhan terjadi di mana-mana, di mana tim G gak mau kalah, berusaha melempar banyak sekali pyro granat di depan. Dan mengincar, ada 8.000 gold nampaknya. Oh, digocek-gocek dan harus tumbang di sana. Ini bencana kawan-kawan, karena sulit sekali buat diincar. Sangat lincah. Sulit kali ini. Apalagi ini kan mereka bertarungnya di posisi yang cukup sempit tentunya dengan senjata-senjata yang mereka miliki. Ini mungkin bakal ke arah light tentunya atau mungkin ke arah medium dibanding ke arah heavy. Mengingat heavy ini kan kalau misalnya bawa senjata heavy itu bakal agak sedikit sulit dan juga mungkin bakal kena ke arah teman-teman yang lainnya juga. Sedangkan dari tim S kali ini coba untuk melihat situasi terlebih dahulu sebelum mereka harus bergegas ke arah di deposit terlebih dahulu. Udah ada beberapa orang juga yang udah deposit dari arah tim 3 sendiri pun juga udah mulai mengantongi banyak banget poin tapi belum di deposit. Ini masih bisa dicuri poinnya oleh teman-teman yang lainnya lagi. Dan kalau kita misalnya lihat di bagian atas di sana, tadinya tuh tim 3 tuh udah banyak banget yang diambil, tapi ternyata kali ini berpindah tentunya ke arah tim yang lainnya. Dimana tim G kali ini sendiri pun juga berusaha untuk bisa dapetin puni-puni gold lagi yang mereka harus deposit tentu dengan half time yang mereka harus manfaatkan sebaik mungkin. AKM kali ini yang dipegang oleh Nina masih belum cukup dan Nina kejepit. Oh, sayang sekali tidak bisa bergerak di sana karena nampaknya ada obstacle yang menghalangi. Dan sekarang kita bakal beralih ke SKR atau tim G di sana. Bisakah SKR melanjutkan perangan karena sekarang mereka bisa bermain dengan cukup ringkup. Banyak sekali ancaman dari berbagai macam sisi termasuk ini bakal ada sword yang sangat lincah dan langsung saja tereliminasi. Fatality, Poseidon harus tumbang di depan. Belum di revive lagi-lagi. Sang ninja kita berhasil mengeliminasi double kill di sana. Oh my god. Yes. Permainan lincah banget, Fe. Betul banget, dan waduh. Tentu, meskipun dengan pedang, tapi dia bakal ada sedikit kalah dengan jarak yang jauh. Kali ini bakal coba untuk kejar-kejaran terlebih dahulu. Dan senjata yang mereka pegang dan juga sword yang dari Esa pegang. Coba lagi menebangkan siapapun yang berada di depannya untuk mendapatkan pedi-pedi koin dengan 7.000. Tentunya yang harus mereka deposit tentunya. Ini sulit banget, ini bakal dikejar terus-terusan banget sekarang. Coba lari. Dapetin satu lagi, tinggal beberapa hit aja. Tapi kalau semakin lama dibiarkan, HP-nya akan terus kejar. Tentunya, tapi kejar-kejaran masih belum usai. Meskipun ada beberapa bomb dan juga teman-teman yang lainnya. Tapi lihat, dari tadi, dari Capsat terus mengejar dengan sword yang dia miliki, dengan pedang yang dia miliki demi dapetin 7.000. Bahkan dari sisi lain sendiri pun juga ada beberapa orang yang mencoba untuk mendapatkan poin dengan cukup cepat. Capsat masih terus-terusan aja mengejar. No. Dari arah depan, tapi no. Masih belum usai. Capsat sangat dendam kali ini. Dikit lagi. Yang mudah menit sekali, sampai dan tinggal deposit dengan cukup lama dari arah Capsat. Tapi dari arah belakang sendiri pun juga masih belum bisa. Akhir. Itu dia ya, buah aset kerja keras yang berhasil dipecahkan. Celengan akhirnya berhasil mereka dapatkan. Dan ini dia pemenangnya dari arah The Retro Team M. Tim G. Wah luar biasa ya. Aduh, itu sih kejar-kejarannya panjang banget ya. Yeah. Bermodalkan satu pedang ya. Gregetan banget sih, soalnya kalau misalkan kalau like lawan heavy agak berat. Betul. Karena kan larinya juga lama kan. Ini like versus like juga. Tapi
ya. Tapi tadi tuh yang pegang 7000 itu panik tau gak sih? Makanya dia gak bisa nge-hit atau apa ya, ngasih tembakannya dia. Karena kalau misalnya dia berbalik ke bagian belakang gitu kan, dia pasti bakal kesulitan dengan pedang-pedangnya. Karena pasti bakal ada sedikit pergerakan dia yang bakal terhenti. Makanya dia cuma kejar-kejaran aja, cuma untuk menghilangkan posisi dia di arah mata teman-teman dari tim G ini. Tapi ternyata bisa dibalikin dengan cukup mudah ya, udah ada info mungkin tentunya yang mereka berikan dan akhirnya bisa mendapatkan game kedua kita kali ini. Itu dia tim game berhasil mendapatkan kemenangan untuk kita di game yang kedua ya. Dan itu berakhir dengan sangat baik sih. Memang sangat bekerja keras banget mereka untuk bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan. Aduh. Karena tadi sangat intens peperangan kita ya. Dengan pengejaran yang tiada hentinya, tapi memang shout out sih buat tadi ya, kita lihat Kevin ya, sang ninja kita untuk game kali ini. Karena lincah banget, Pak, nggak bisa diincer bahkan. Dan kalau misalkan dia pengen dapetin korbannya juga sekali dapet auto lock sama dia udah nggak bisa lari. Jadi ini nih kalau misalnya main light ataupun main heavy bagian depan kejar-kejaran itu sih udah sulit banget ya. Sulit banget. Oke. Okay. Tapi ya. Tapi itu dia untuk game yang kedua kita ya, tentunya di the finals pada hari ini di mode bank it. Masih bank it ya, karena bakal ada 4 game juga dari bank it yang bakal kita jalani di sana. Oh. Mana setiap roundnya bakal ada 4 game pastinya ya. Dan ini jadi satu match yang cukup intense juga. Lihatnya tadi betapa bagus mereka untuk bisa berotasi dengan baik di Las Vegas ya. Berbeda jauh dengan game yang pertama dengan banyak sekali heavy yang dikeluarkan. Sekarang like yang bakal menjadi andalan. Lihatnya tadi launchpad-nya aja gak habis-habis tadi ya buat bisa lompat. Betul. Dan dia juga sering menggunakan apa ya? Tadi aku nggak lihat yang pakai turret juga ya. Biasanya kan kalau misalnya mau jaga daerah tuh pasti ada satu orang yang bawa turret gitu, at least kan biar bisa mendeteksi musuh juga yang lainnya. Kan tetapi kali ini tuh mereka benar-benar war aja gitu dengan light senapan yang mereka miliki maupun medium yang mereka miliki. Tapi memang benar-benar momen menarik ya di fase-fase terakhir tadi game yang sebelumnya. Yeah. Oke, tapi sebentar lagi pun juga kita bakal melihat nih siapa aja yang bakal yang menang ya pada game kedua kita kali ini. Dan tentunya kita masih punya banyak game lagi nih sebelum menutup game kita di terakhir. Karena kita masih ada satu mode lagi. Iya, yeah, masih ada satu mode lagi pastinya ya. Dan tentunya sangat menyesuaikan juga gitu kan. Dengan tadi sudah ada dari replay-nya dan sudah bermain juga di mode banking seperti apa. Jadi aku harap bakal dimaksimalin sih ya untuk bisa masuk di mode cash out nantinya. Betul. Dan sudah terlihat gitu kan. Gimana potensi baik dari setiap role-nya dan harus dimaksimalin lagi sih buat bisa diambil dari pundi-pundi gold-nya atau mungkin dari penyesuaian gadget dan juga spesialisasinya ya. Karena laku banget tadi kalau kita lihat dari kayak spesialisasi days dan juga tadi kalau gadget dari Gugan kan. Ya, tapi kalian itu senjata-senjata light dan juga medium yang jadi primadona. Tadi aku lihat ada Farmers, ada Louis Gun juga mungkin dari area heavy. Habis itu ada XP54 kayaknya yang dipakai buat jarak deket itu. Menurut aku sih cukup bagus ya buat posisi seperti itu dengan kecepatan tangan yang mungkin bisa menggerakkan karakternya dengan lebih cepat sih, itu oke banget. Cuman kalau misalnya bentukannya kayak aku gitu kan yang susah banget gitu untuk untuk mengatur sebuah movement dari karakter itu bakal susah. Apalagi senjata-senjata light itu cepat habisnya gitu loh pelurunya ya kalau aku bilang. Jadi ya ini refreshing banget sih bagi aku. Yeah. Belum lagi gamenya yang cukup cepat, pergantian tim dan juga yang bikin sebel itu adalah ketika kamu ke takedown kamu harus nunggu sekitar 5 sampai 15 detik. Iya. Kalau enggak di revive sama teman. Oke, dan kita bakal menuju ke adu final sekarang di Monaco. Game kita yang ketiga, di grup kita yang ketiga. Siapakah yang bakal menjadi juara? Mari kita saksikan bersama. Sudah dimulai kawan-kawan. Karena pengumpulan case paling banyak menjadi satu kumpulan. Oke, dilempar dengan ada launchpad pertama. Bisakah diledakan dengan bangunan yang bakal mereka hancurkan? Oke, langsung lompat begitu aja. Dan ini lebih beragam ya dibanding sebelumnya nih, Yonte. Yes, dan perlu diingat ya di sini tuh kamu bisa bawa ini loh, bawa beberapa gas tentunya, entah itu buat tedakin, entah itu buat racun, ya segala banyak banget yang bisa dilakukan, yang bisa dibawa gitu kan sama teman-teman kita pada saat ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari arah TSJ, mereka pengasih bawa tertahan terlebih dahulu sampai karena yang terbuka, karena tapi ada beberapa orang yang udah cukup banget satu persatu. Dan Charlotte kali ini mencoba untuk mengamankan posisi dengan satu buah bom yang mereka lemparkan, akan tetapi mereka masih bisa untuk bertahan. Lainnya lagi dari tim PS benar-benar pengen ngebantai semua yang berada di depannya, tapi dengan M11, apakah dia bisa nih? Dia main live masalahnya. Iya, masih diupayakan, masih dicoba, tapi tampaknya pada berhasil dieliminasi dengan begitu mudah tentunya. Dan sekarang kita bakal beralih ke arah
S. Dari tim S ya, Ramsdale. Bisakah Ramsdale dengan Goo Granat yang bakal dibuka? Oke, diledakkan begitu saja. Barrel-barrelnya ini loh. Oke, dengan SA-19 yang dia gunakan tentunya dari Ramsdale. Coba untuk mencari posisi terlebih dahulu, naik ke bagian atas dan coba untuk cari posisi yang aman di bagian atas. Sedangkan dari Poseidon nih, aduh gagal. Tapi di sisi lain sendiri pun juga dari Bang Dongeng yang coba untuk memberikan damage dengan M11 yang dia miliki tentunya. Masih coba untuk mendapatkan 3000 yang dia dapatkan, akan tetapi dari arah belakang sendiri pun juga masih belum usai, di mana Team Pay. Michael Markel mencoba untuk mendapatkan kembali poin-poin yang mereka hilang tentunya. Coba untuk memberikan damage ke bagian depan dengan Gina yang berhasil ditumbangkan. Oke, Team P kembali bersinar, nampaknya berhasil mendapatkan pundi-pundi kill dan langsung saja mendapatkan vault yang dia pegang. Oke, melarikan diri langsung terlebih dahulu untuk bisa mengamankan posisi. Ambil dulu bang, itu bang. Waduh. Nampaknya terlalu beresiko ya, dia bakal jaga jarak terlebih dahulu. Dan ini dia sang ninja kita, Team G dari Capsat. Bisakah melarikan diri dengan katana yang dia pegang, sword ya. Tentunya ini jadi satu senjata terbaik buat dia. Jatuh. Oke, kayaknya mereka bakal bermain atap-atap dulu ya. Soalnya belum kelihatan nih di mana posisi buat depositnya. Karena setiap satu menit bakal bertukar posisi tentunya dari tiga titik. Mungkin dari deposit machine yang dia harus lakukan ya. Tapi di sisi lain sendiri pun juga dari satu pedang yang dia bawa dan akan terus berlanjut dengan beberapa orang yang mengejar dia tentunya dengan AKM. Kali ini yang dipegang oleh teman-teman dari Team G, Nina coba untuk cari posisi musuh yang berada di bagian atap. Coba untuk mendapatkan satu kembali dari arah Nina. Tentunya ini Nina demen banget sama AKM nih kalau kulihat. Tiga game dia pakai AKM. Bentar-bentar ya, recoil-nya pas gitu kan. Dan sekarang bakal langsung dieliminasi, berhasil gak? Heavy, sangat tebal, gak tumbang-tumbang. Diterjang, dibakar, bisa lari, dan benernya Charlene berhasil dieliminasi. Dengan assist yang sangat bagus tadi ya. Dan sekarang bakal beralih ke arah Team G dan juga Team G dari King FB yang ada di arah higher ground. Yes, tapi Team G harus bisa melakukan deposit sih masalahnya. Dia udah mengantongi banyak banget, tapi kena banyak banget damage tentunya agak sedikit dulu. Tapi Team G sendiri pun juga mendapatkan seseorang di bagian depan, tapi masih belum bisa menembangkan siapapun. Dengan puas ping yang bakal coba untuk dilemparkan terlebih dahulu. Tapi agak sedikit sulit mengingat ada dua orang. Dengan pergerakan yang cepat mencoba untuk mengecoh pergerakan dari arah pinggir kali ini. Tapi ternyata sulit sekali untuk diprediksi. Gimana Jisolo kali ini mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu dari Rizman kembali. Tapi dari arah tim satu ini udah dapatin 23.000 loh. Iya, sangat tinggi ya. Dan ini wajib banget buat bisa mereka ambil. Tapi di sisi lain terjadi pengepungan. Ditembak bertubi-tubi dan terjadi third party. Dan berhasil dihindari untuk langsung saya take down. Dan G. Charlene bakal mencari teman untuk bisa bangkitkan. Bisakah dia melarikan diri? Dan ternyata G. Charlene langsung melihat adanya sebuah pergerakan anomali di depan. Ditembak begitu saja, tapi berhasil untuk langsung depan muka ditembak. Dan nampaknya tumbang gitu aja, Pe. Yes, pesannya dia satu lawan dua, di belakang itu dengan Lewis Gun. Gak bisa sekaligus dua-duanya, dia ada masa untuk silo terlebih dahulu juga. Tapi dari Team G kali ini, ya udah mulai mengantongi. Ya, lebih banyak uang untuk didepositkan ya, akan tetapi agak sedikit sulit nih. Karena ketika mereka coba untuk depositkan itu udah ada beberapa tim yang standby gitu loh. Dekat deposit machine yang mereka coba untuk gapai di beberapa titik. Dan tim Virus sendiri pun juga tim gini, nah coba untuk grouping kembali dengan teman-teman yang lainnya. Coba untuk cari titik di mana satu titik berada di posisi yang cukup bagus. Dari mana nggak ada orang juga yang melihat Team G di sana. Dan ini tinggal deposit aja dulu lah. Sedikit demi sedikit tinggal coba dapetin 5.000 lagi. Tapi ternyata Perizan langsung hilang terlebih dahulu. Dan dari Team G cuma untuk deposit dengan round yang sudah selesai. 35.000 tambah 5.000 dari 40. Dan akhirnya Team G berhasil mendapatkan poin kembali. Oh my God, ini dia kemenangan berhasil diambil oleh Team G. Kembali terjadi once again, back to back. Dan ini dia satu keunggulan ya buat dia. Karena tahu gitu dari setiap objektif yang berhasil mereka ambil dan banyak sekali momentum yang didapatkan. Wah, luar biasa ya. Permainan game yang sangat cepat terjadi kembali nih, LV. Ya, masalahnya tuh ini kan ada tiga titik ya. Dan per 2 atau 1,5 menit itu bakal berganti juga titik dari deposit mesinnya. Dan ini Team G ini pinter banget gitu loh. Mungkin dia udah mengetahui situasi di titik A misalnya. Kalau misalnya ramai, dia tuh pindah. Ada satu orang yang pindah gitu loh. Ngebuat mereka tuh mendepositkan uang mereka tuh lebih cepat masalahnya. Belum lagi mereka dengan
senjata yang mereka bawa. Abis itu apa ya, kalau aku bilang tuh shootnya tuh benar-benar nempel ke arah tim musuh ya. Ini ngebuat mereka lebih mudah gitu loh untuk mendepositkan beberapa poin atau mungkin uang-uang mereka tentunya. Dan di terakhir itu deposit mesinnya cukup tertutup dan nggak ada siapapun di sana. Jadi tuh free banget masalahnya mereka. Agak sulit ya memang ya ketika lagi deposit digangguin dari belakang, bahkan langsung di kill gitu aja. Rasa kayak nyesek banget gitu karena udah ngumpulin semua tabungan kita, pas mau diambil ditabungin hilang. Aduh, itu aku banget tuh ya. Nabung, ternyata nabungnya di mama. Iya. Hilang. Hilang ya, dan memang ya kadang suka gitu kan kalau misalkan kita melihat banyak sekali strategi yang berhasil mereka lakukan juga untuk bisa diambil. Dan termasuk juga pilihan senjata sih di sini berperan penting banget gitu kan. Betul. Mau itu dari heavy, mau dari light, mereka cepat banget rotasinya. Dan tadi memang ada sedikit kejadian menegangkan gitu. Ketika heavy diserang sama light, heavy-nya cabut. Harusnya kan dia berani aja di depan kan, tapi memang lincah banget sih karakter light-nya yang tadi. Betul, belum lagi kan senjata heavy itu gak selalu melulu dengan melee weapon yang dia punya ya, entah itu ada bom yang mereka dia bisa kasih gitu kan. Kayak RG45 atau apa gitu, ada pokoknya yang sering biasa Bang Winda pakai sebelumnya. Dan itu bakal sulit banget, karena makan waktu. Ada satu yang senjata yang harus bomnya tuh nyentuh tanah dulu baru meledak. Nah itu yang makan waktunya, sedangkan kalau misalnya kita berhadapan dengan medium dan juga light, itu udah kalah duluan gitu loh. Bahkan pakai pedang, pakai knife sendiri pun juga pakai pisau itu bakal sulit masalahnya. Tapi itu dia untuk game ketiga kita ya. Yes. Dan sekarang nampaknya bakal ready sebentar lagi, di mana sudah bakal masuk di Creator Rumble grup 3 kembali yang bakal kita pertandingkan di Seoul sekarang. Siapakah yang bakal bisa menang? Karena penantian poin ada di tangan mereka. Sudah bersiap-siap tentunya dengan berbagai line up dan sangat bervariatif. Oh, ada yang berdua tadi loh. Luar biasa. Dan sekarang kita bakal menuju ke arah Seoul. Menuju arena the final. Bersama Gogenix. Yeah, let's go. Dan sudah bakal dibuka pertempuran, dipecahkan kaca untuk semakin heboh. Dan kencang banget itu rotasinya. Gila. Yes, tentunya. Aduh, ini yang agak sulit tuh banyak banget copet dan jangan sampai jatuh ya. Oke, tapi dari arah tim P kali ini coba untuk grouping terlebih dahulu, cari informasi musuh di mana dengan Fakhar yang dimiliki oleh Bang Winda nih, Karang dan dimiliki. Apakah bisa menemukan seorang dari arah di bagian depan sendiri pun juga menjadi finisher dan juga sebagai assist ke bagian teman-teman yang lainnya. Satu orang sendiri pun juga bakal tumbang dan dua orang dari arah depan tentunya dengan satu dari arah Har. Bang Winda berhasil mendapatkan 3 bahkan ya, tapi satu vault harus dibuka terlebih dahulu. Move ke arah tim S, di mana kita melihat adanya tim J yang mencoba untuk mendapatkan sesuatu pundi-pundi gold tentunya. Bro. Ada sedikit kejutan di bagian depan, dua orang yang berhasil menumbangkan ke arah tim J, tapi Shola sendiri pun juga terkena damage yang cukup banyak. Charlene mencoba untuk mencari informasi ke bagian gedung-gedung. Ya udah kelihatan satu orang di bagian depan, coba untuk menggunakan Lewis Gun-nya tanpa scooping, dan tentu harus berhati-hati. Harus hati-hati. Oh, dibuka turretnya bakal langsung jadi hantam. Bisa kali lari. Oke. Masih bisa aman. Tidak bisa dicar. Tapi di arah belakang ada tembakan. Balik bang. Langsung tumbang. Ini dia pentingnya turret ya. Jangan meremehkan turret kawan-kawan. Karena memang damage-nya sakit. Walaupun memang kecil tapi berasa. Dan kita lihat dari arah tim G. Nina. Mendepositan terlebih dahulu goldnya. Dan langsung terdaftar $17,000 di sana. Tapi lihat nih, tim G diam-diam udah mengantongi $17,000. Udah mengantongi atau mendepositkan $17,000. Sedangkan teman-teman yang lainnya masih nol. Ini benar-benar kayak semuanya tuh jalannya ditutup gitu ya sama teman-teman dari tim G. Bahkan Nina dengan AKM-nya justru santai banget ketika melihat musuh gitu. Dengan AKM yang dia miliki, recoil yang dia bisa pegang. Ini ngebuat teman-teman dari arah tim musuh sendiri pun juga agak sedikit sulit nih. Belum lagi dengan map yang terbuka, ketemu lagi dengan beberapa orang. Dengan M11 yang dia miliki, coba tuh mengejar terlebih dahulu di bagian depan. Dengan satu orang yang berhasil ditumpangkan dari Winda di bagian depan tentunya tereliminasi. Sedangkan dari tim G sendiri pun juga sudah mulai ke arah deposit selanjutnya kah kawan? Iya, hati-hati. Dan sudah kita melihat teman-teman tim G yang sudah bakal berotasi kembali untuk bisa mengamankan deposit mereka. Cuma dari arah bawah sudah ternyata pakai korban. Kan dari $3,000 berhasil bisa diambil, dikejar gitu ya, di hit. Dari arah belakang ada super strike dan ternyata ada hero yang lawan lagi, lawan di depan. Dan berhasil untuk hampir di take down, tapi King FB third party tumbang semua. Oh, beruntun sekali tembakannya. Dan sekarang Charlene yang harus survive karena ada dua pergerakan anomali dari arah depannya LV.
Yes, Charlin dengan Lewis Gunn tentunya dengan tiga orang yang berada di depannya kali ini gara-gara King Exhibitor lebih dahulu. Dimana teman-teman dari tim S sendiri pun juga udah mulai mengantongi satu hold yang dia bisa amankan. Mengingat yang lainnya tuh belum bisa dapetin pundi-pundi money gitu ya. Dari arah tim satu aja tuh mereka udah mendahului banget. Sedangkan dari arah Bang Winda coba untuk mendapatkan satu orang dari arah bagian depan dengan car yang dia miliki. Karena tapi tembakan demi tembak berhasil menemukan karena seorang Keisha di arah depan tentunya. Ini saatnya untuk teman-teman dari tim P atau dari arah tim merah tentunya untuk mendepositkan terlebih dahulu. Tidak berhasil menemukan satu lagi dan juga memungut pundi-pundi coil. Dan lagi ada dua tim yang berusaha join ke arah tim P. Dimana Marsha sendiri pun juga akan ada sedikit kesulitan untuk bisa menahan damage dari dua orang yang bakal coba untuk ditumbangkan. Tapi dari arah tim biru sendiri pun juga mereka bakal bermain aman terlebih dahulu. Marsha coba untuk memberikan respon karena teman-teman yang lainnya tapi langsung dirush dengan begitu mudah dari arah depan dengan spark yang dia miliki. Apakah masih bisa tanpa scope? Dan yes, Poseidon harus hilang terlebih dahulu nih dari arah Marcel di arah belakang. Itu dia ya, sangat cepat rotasi mereka dan berhasil ada penurunan kembali. Mana pemain Marcel, one on one tanpa Wokon berhasil mengeliminasi Marcel di sana. Dan sekarang lagi-lagi Mewinda, Bang Winda yang berusaha untuk bisa mempertahankan deposit terlebih dahulu karena itu yang menjadi satu kunci utama agar mereka mendapatkan skor terbanyak nantinya. Jangan sampai kalah. 10 menit terakhir sudah bakal kita lalui sekarang dan harus berjaga-jaga di stationary karena deposit adalah hal yang penting untuk di mode kali ini. Betul. Dan tim G nampaknya hampir kesusul di sana karena berapa kali dia tumbang gitu kan. Dan mereka harus bermain dengan sangat konsisten sih. Seenggaknya lebih recruit lah. Tapi, oh, explosive main meledak di sana. Yes. Tapi masih belum usai dengan mega damage yang aktif. Tentunya ini membuat mereka bakal sedikit lebih waspada lagi ketika pertempuran yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Dengan kita melihat adanya tim G yang udah mengumpulkan $27.000. Sedangkan teman-teman yang lainnya berusaha untuk melakukan deposit terlebih dahulu. Tapi mungkin dari teman-teman dari tim P kali ini bakal mencari mangsa kembali. Mengingat mereka sudah memiliki 11.000. Tapi masih membutuhkan poin-poin lagi. Sedangkan bagian depan sudah terlihat dengan M11 yang dia miliki. Coba untuk kembali ke bagian belakang dengan satu vault yang tadi bukan, nah. Tapi coba untuk di dodge terlebih dahulu dan Nina harus sumbang dengan AK-nya yang dari tadi sangat menyakitkan tapi dengan M11 sudah sulit gitu ya dengan M11 yang dia miliki. Sedangkan teman-teman dari arah tim G yang lainnya coba untuk at least dapetin pundi-pundi gold yang lainnya. Tadi udah kelihatan dari arah Nina yang udah hilang terus bisa dapetin dengan satu orang yang coba untuk deposit. Ternyata berhasil digagalkan. Sedangkan dari arah Richard udah mulai melakukan depositnya kembali. Marcel sendiri pun juga dengan car yang dia miliki coba untuk memberikan damage dengan bagian depan. Balik lagi dengan musuh yang selalu datang menghampiri semua orang di bagian kali ini. Oke, 10.000. Aduh, jatuh pecah gitu aja kawan-kawan. Sayang banget duitnya. Bisa ke deposit? Deposit dulu dong. Hati-hati di sana. Jangan sampai pecah ya. Untuk kita lihat tampaknya tim G yang masih memimpin. Bisakah mereka gagalkan? Karena mereka bakal menuju ke stationary sekarang. Oke, Dijar dan Jisola harus tumbang. Dan Teo seketika berlanjut dengan temannya datang. Dan turret pun langsung dibuka. Dan ternyata Chart and Slim. Berhasil mengeliminasi Marcel di sana. Dan tim G masih tak bertahan. Tapi di area bawah sudah terjadi penyerangan. Oke, bisa kembalikan diri. Ternyata Ramsdale tidak bisa melarikan dirinya. Oh. Yes, lagi-lagi kita lihat dari tim G. Tadi sebenarnya tuh tim 3 udah mulai dapetin poin yang banyak banget. Cuman sayangnya mereka harus tumbangkan satu persatu. Bahkan gagal untuk melakukan deposit. Sedangkan dari arah tim G kali ini, lagi-lagi mereka ditumbangkan oleh teman-teman yang lainnya. Mengingat mereka harusnya deposit, jadi sulit banget untuk melakukan deposit. Karena semuanya ada di titik yang berbeda-beda tentunya. Tapi dari arah Keisha terlebih dahulu nih, kita lihat adanya dengan AKM yang dia gunakan tentunya. Coba untuk menumbangkan seluruh orang dari arah depan, 3 orang lawan 1. Itu udah gak mungkin dengan AKM-nya. Cuman kita ke arah tim G terlebih dahulu di mana waduh M11-nya tidak bisa melakukan apapun kali ini. Sedangkan dari arah Nina sudah mengantongi beberapa ribu dan coba untuk melakukan deposit. Dan pindah ke arah lokasi lainnya lagi nih. Oke, tahan-tahan dulu, di revive dulu teman-temannya. Kaget, kaget. Dikira musuh ya, padahal bukan. Kaget. Padahal temannya. Oke, gak masalah. Dan kita bakal melalui ke arah tim S, yaitu Ramsdale yang sudah memakai clocking device. Oke, deposit bisa aman. Half time, aman. Dan menyalahi posisi yang kedua. Tentunya jadi skor yang indah buat mereka. Oke, saatnya kerja kembali buat mendapatkan uang. Karena kita lihat sekarang namanya Ramsdale. Harus berotasi kembali dan melihat ada pergerakan musuh di arah depannya. Oke, bisakah sekarang Poseidon menyelamatkan diri? Oke, one shot.
once again, lagi, one, oh nice, King Evi langsung tewas seketika. Berlanjut dengan Gisola yang berhasil mengalami Mr. Lamsteel dan Chart and Slim. Depan muka, meledak begitu saja, menghancurkan dan memporak-porandak pun di depan. Dan masih bisa melarikan diri lawannya, sangat kuat dan sangat lincah. Misaka one on one, tanpa bawa kawan, berhasil. Dan Gisola harus terkapar di sana. Yes, dan ini harusnya Nina, dengan tadinya Nina. Deposit game menjadi game yang cukup mudah nih untuk teman-teman dari tim G. Lagi-lagi tim G berhasil mengantongi satu poin kemenangan lagi oh di game terakhir God. Kita pada hari ini. Ini benar-benar dari tim G tuh Ninanya dibikin udah kamu deposit aja udah bawa angka deposit udah. Iya benar-benar ya. Aduh. Sangat on point tim G. Lagi-lagi tim G yang berhasil untuk bisa mendapatkan poin kembali dan tahu apa yang menjadi objektifnya. Dan once again, dia udah berapa kali tuh? Dua kali lu bilangnya ya. Yes, yes. Kayaknya mereka udah dapetin momennya sih. Kayak yeah. Gimana caranya mereka rotasi, gimana caranya mereka... kalau ketemu dua, tiga orang lebih tuh kayak gimana? Soalnya aku gak melihat kayak mereka kesulitan mengalami hal tersebut. Karena balik lagi ketika mereka punya sesuatu untuk dideposisikan, mereka lebih milih untuk depositkan terlebih dahulu atau nyuruh satu orang buat deposit. Sedangkan yang lainnya bakal nungguin atau jagain terlebih dahulu. Meskipun memang beberapa kali sempat ke takedown oleh teman-teman yang lainnya, dari tim P dan juga tim yang lainnya. Ini ngebuat ternyata teman-teman dari tim G sendiri pun juga nggak kesulitan gitu loh. Karena sempat dapetin momen, abis itu Nina sih ya satu kali tarikan AKM aja tuh udah bisa dapetin satu orang dengan tabungan yang banyak gitu loh. Itu kan tadi kita lihat kan dari 33.000 ya, dari 27, 33 sampai akhirnya 40.000. Iya, dan memang sulit banget ya ketika kita pakai deposit sini. Dan tadi itu satu langkah strategi yang cerdas ketika kita pakai roll like di sana dengan clocking device yang digunakan hingga nggak kelihatan ketika pengen deposit. Jadi nggak ada gangguan sama sekali. Dan yang paling kasihan adalah di sini Bang Poseidon sih. Dia berkali-kali mau deposit digagalin mulu sama yang lain. Iya, kasihan banget dari tadi. Pengen nyoba-nyoba gitu kan, gak dapetin deposit gak bisa. Digangguin lagi. Jadi ini gak naik-naik gitu kan ranknya. Tapi ya emang gitulah ya. Pertempurannya memang cepet banget, jadi sulit banget buat dihindari berkali-kali. Oke, ternyata ralat ya. Masih bank it, bukan cash out. Oke, kita bakal kembali ke bank it di sini. Dan ini dia, bakal menuju ke the final. Siapakah yang mendapatkan gol terbanyak? Ini dia, kita saksikan bersama. Oke, kita melihat dari POV tim B terlebih dahulu ya. Tapi aduh ini kalau turun pusing ini. Soalnya kamu bisa jatuh. Iya. Yeah. Tapi mereka bakal bermain di atap dan juga ini bakal agak sedikit tricky ya. Karena pergerakan mereka agak sedikit terbatas dengan adanya campfire tentunya yang bakal sedikit menyusahkan sebenarnya menurut gue. Karena bisa aja kamu entah itu loncat kemana atau jatuh. Tapi kali ini dari arah Dean. Menggunakan AKM ya udah liatin dua orang dari bagian bawah. Tapi mereka bakal coba untuk nahan terlebih dahulu mengingat mereka berada di posisi yang tinggi-piki dan melihat terlebih dahulu dari arah tim depan tentunya. Berarti ada tiga orang nih, ada tiga tim yang berada di posisi yang sama. Tapi mereka bakal coba untuk naik terlebih dahulu mengamankan posisi dengan cukup aman. Dari arah tim F sendiri pun juga dengan karena yang dimiliki coba untuk keras bagian depan. Dimana satu orang berhasil untuk dirembangkan dari arah Adel. Dan tim F sendiri pun juga udah mulai dihabisi satu persatu dengan beberapa tembakan yang telah diluncurkan. Dan tim A kali ini mulai berada di pertarungan di bagian atap. Satu persatu udah mulai ditumbangkan. A sendiri pun juga dari Kelping sendiri coba untuk mengamankan posisi terlebih dahulu mengingat mereka masih belum ada yang melakukan deposit. Iya, belum ada yang deposit sama sekali kawan-kawan dan masih memegang goldnya satu sama lain ya. Oke, formasi sudah bakal dibuka. Kelping dari tim A sudah memberikan satu rotasi yang cukup indah untuk bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan yang dia pegang. Nampaknya bakal diambil terlebih dahulu nih. Tapi ada orang yang lagi deposit. Diambil kah? Diserang kah? Oke, ternyata berhasil timnya untuk bisa deposit dengan aman. Dan di depan sudah ada pergerakan. Dan sudah ada yang tumbang di sana. Nampaknya bakal di revive ya segera. Betul, tapi kali ini tim dari arah tim B ini masih belum melakukan pergerakan yang signifikan ya. Mengingat dia bakal coba untuk melakukan setup atau belum menemukan siapapun. Tapi di sisi lain sendiri juga ternyata berhasil ditumbangkan satu persatu. MM sendiri pun juga hati-hati bagian samping. Dia kelihatan AKM-nya kemana, masih ada satu shield tentunya. Coba untuk dihabisin kembali terlebih dahulu, tapi bagian belakangnya terbuka. Dimana ada coba untuk memberikan serangan lanjutan ke bagian depan, tapi dua orang berhasil menembangkan
seorang Adele. Tim AF kali ini berusaha untuk menumbangkan satu orang atau dua orang dari arah depan. Tapi sayang sekali ya, kami yang digunakan ternyata gak bisa menambahkan satu poin kill ternyata. Iya, sangat cepat ya pergerakan yang sulit sekali untuk bisa di-aim gitu saja. Oke, demosi terlebih dahulu. Sangat cepat cara mereka bermain. A, dari tim A, Lase di sana sudah cukup memimpin dengan 11.000 dolar yang sudah bakal dia pegang. Oke, target 40.000 bisakah dikumpulkan dengan sangat cepat, dan kita bakal beralih ke tim F di mana Teleputi sudah berusaha untuk bisa merevive temannya dengan sangat baik. Oke, ini jadi satu langkah yang bagus sih karena timnya bakal lengkap lagi, jadi punya resource tambahan lah untuk bisa berjaga dan mencari pundi-pundi gold tambahan di sana. Betul, dan grouping pun juga nggak boleh lepas ya, karena kalau misalnya sendiri pasti ketemunya tuh entah satu lawan satu ataupun juga lebih dari hal tersebut, dan itu bakal rugi banget kalau misalnya kamu bawa uang ya, pundi-pundi koin tentunya. Tapi dari tim F sendiri pun juga sudah mulai bergegas menuju ke bagian atas, dimana mereka sendiri pun juga belum melakukan deposit sama sekali. Mungkin mereka bakal menuju ke arah pinpoint di mana deposit mesin berada tentunya, tapi di beberapa titik terdekat mereka sudah terdengar suara tembakan-tembakan di mana tim A kali ini mencoba untuk bakar, lepaskan senjata. Tapi lihat front tower-nya benar-benar nempel banget gitu loh. Tapi dari Siki Bido sendiri pun juga masih coba untuk mencari pinpoint selanjutnya atau titik yang lainnya, karena dia harus melakukan yang namanya deposit. Karena dia punya 7.000 dan teman-teman dari tim A ini udah mengantongi 14.000. Sedangkan yang lainnya masih belum cukup banyak selain dari tim 2. Sedangkan kali ini sudah mulai terlihat. Oh, sedikit saja. Sulit sekali ya, double kill tadi di sana. Dan sekarang kita bakal lihat dari arah Lase di sana yang sudah memegang banyak pundi gold yang ingin dipertahankan. Terjadi kerusuhan, Temparty yang berhasil sangat nikmat sekali dan terjadi tembakan dari samping. Bisakah Lase mempertahankan posisinya dan bisa menyerangkan balik, tapi ternyata masih bisa. Oh, digagalkan begitu saja oleh Kibo di sana. Susah ya kalau pegang senjata, nunduk, abis itu nggak gerak. Yeah. Itu semua peluru masuk semua tuh. Tapi dari tim A sendiri pun juga kayaknya bakal hati-hati sama teman-teman yang bawa flamethrower, tentunya mengingat XP ini nggak bisa terlalu jauh banget ya. Harus agak dikit dekat ya sama musuh. Tapi mereka dapetin beberapa pundi-pundi gold. Sedangkan mereka mungkin bakal mengincar atau membatalkan deposit yang dilakukan oleh teman-teman dari ada tim 2 di sini. Mengingat mereka mengantongi cukup banyak gold tentunya. Tapi bagian bawah helping harus segera mundur terlebih dahulu karena udah diincar. Tapi bagian depan sendiri pun juga berhasil untuk menembakkan satu orang. Dan Eco yang berhasil dihilangkan terlebih dahulu untuk sementara. Dan helping harus segera mencari yang namanya deposit mesin. Tapi dari arah tim B, Dewa kali ini bakal coba untuk mencari nih poin selanjutnya. Oke, berusaha sekali ya mereka, dan kita bakal beralih ke arah Dewa di sana yang tersisa waktu tinggal 9 menit dan sudah ada pergerakan musuh di depan. Di aim gitu saja dan berhasil Lase dieliminasi. Dikantongi. Aduh, dengan ini bahaya buat tim M ya, di mana mereka ngantongin banyak banget gold, tapi mereka belum bisa melakukan deposit. Sedangkan udah mulai dikejar nih sedikit demi sedikit dari gold yang mereka miliki oleh teman-teman yang lainnya. Dan lihat, tinggal tersisa 4.000 poin dari arah tim A kali ini. Dan Lase mungkin bakal coba untuk mencari informasi terlebih dahulu ke arah siapa yang berada di dekatnya dia. Ataupun dia bakal mencari sebuah wall, sebuah box tentunya yang bisa mereka dapatkan. Sebelum akhirnya mereka bisa ditinggalin dari sisi lainnya lagi. Terkena stun gun di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Langsung saya dicuri. Nampaknya pundi-pundi keuangan bakal dipertahankan dan menghambat adanya deposit yang ingin mereka perjuangkan. Oke, terjadi lagi. Nampaknya penyerangan dari arah belakang. Bisakah dikenali? Ini bakal bolak-balik, gak bisa ditarget. Ngilang terus. Gila. Oke, kita tampaknya Sekibo bakal langsung aja melarikan diri untuk bisa mengamankan deposit mereka. Dan Kelping pun bakal berotasi pelan-pelan. Ngilang dulu dan langsung saya ter-take down dari Arul Dagul oleh tim F. It's time to deposit your money, tentunya. Karena tim A tinggal dikit lagi, tinggal 4.000 aja. Tinggal gimana caranya mereka melakukan deposit. Mengingat beberapa titik udah mulai dijagain oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin mereka tahu akan ada 1-2 deposit yang dilakukan oleh teman-teman dari tim A. Tapi agak sedikit sulit nih, mengingat udah ada yang jagain juga dari arah atas nih ya. Udah ada sedikit pertempuran. Iya, pengen digagalin ya sama dia ya. Jadinya bakal berotasi lagi dan cari tempat yang aman. Memang sulit sih, karena tinggal dikit lagi loh. Ini 36.000, 4.000 lagi. 4.000 lagi, rounds over. 7 menit tentunya. Yang jadi satu waktu buat mereka. Dan sudah ada dari tim A yang sangat rusuh di sana. Oke, flamethrower dong. Mundur gak bisa.
Tunggu habis gasnya. Dan dibeledakin gitu aja. Keputusan terbaik dari Kelvin. Oke, regroup kembali nampaknya. Dan cari posisi yang aman, itu yang paling penting. Yes, dan melakukan satu deposit. Kembali. Nah, ini dia kemenangan yang berhasil diambil. Timo takes the game di round kali ini. Wah, sangat baik rotasi mereka dan tahu apa yang menjadi keputusan yang bijaksana untuk bisa mendapatkan gol tambahan dan mengakhiri rondenya. Tapi hokinya tuh mereka dapetin posisi yang emang tinggal satu orang doang. Habis itu gak ada musuhnya lagi di tank mesinnya tersebut. Dan akhirnya udah, mereka cuma kurang 4.000 doang. Dan akhirnya udah pegang banyak banget menit-menit gold point ya. Dan akhirnya berhasil dapetin 1 point di babak kali ini. Dan itu dia untuk game yang telah kita saksikan. Cukup cepat ya dibanding yang sebelumnya. Cuman memang agak sedikit, nggak terlalu rusuh ini. Kali ini tuh nggak terlalu rusuh, tapi mereka lebih fokus ke arah objektif. Kalau kulihat, objektif ya. Objektif banget sih. Ya ampun. Karena berkali-kali ya buat tempat deposit dijagain gitu kan. Jadi nggak bisa deposit sembarangan. Dan tadi tuh di 4.000 terakhir cerdas banget dari tim. Maksud dari Kelvin yang tahu apa posisi yang aman dan bisa cari celah gitu kan untuk bisa dapetin spot tambahan. Jadinya depositnya aman dan gak ada gangguan. Karena tadi di tempat A juga banyak banget yang jaga gitu. Betul-betul. Banyak banget yang pengen menggagalkan rencana di teman-teman dari tim A ini. Entah itu mau menjegal ya dari kemanapun dia berada. Soalnya ada beberapa titik. Kita kan dikasih 3 titik ya ABC. Mungkin ada beberapa titik lagi yang terbuka. Tapi memang ketika si tim A ini mau ke arah deposit bank yang mesin yang terdekat, dia tuh tahu di sana bakal banyak orang, makanya dia pindah cari yang lainnya lagi. Dan untungnya dia tuh ketemu satu titik yang dekat sama dia, tapi nggak terlalu ramai. Cuma ada 1-2 orang dan dia tuh bisa untuk menutup hal tersebut. Jadi kayak di terakhiran aja tuh yaudahlah ini udah cukup gampang gitu loh. Ada 1 orang hilang, kita tinggal deposit, udah. Gitu dia ya. Dan memang tadi ada kerjasama yang sangat baik sih. Dari Bang Kibo dan juga Bang Lase di sana ya. Yang sangat nge-backup Kelvin gitu kan. Jadinya buat dapetin pundi-pundi kill atau mungkin untuk bisa mendapatkan depositnya aman gitu loh. Dan mereka selalu jalan beriringan. Yes. Apalagi formasinya full dari like gitu. Jadi sulit banget buat diincer. Dan sekalinya ada frame tower kan. Oh iya sih itu literally kamu apa namanya? Semua masalah di depan akan kita libas gitu loh. Semua dengan api. Dengan frame tower yang dia milikin. Tapi sempat beberapa kali sih ngebuat siapapun yang mendekatin dia tuh jadi kayak, aduh susah ini, lawannya api lagi gitu loh. Damage-nya kan terus menerus ya. Enggak kayak senjata atau peluru yang digunakan kayak, mungkin ada beberapa yang miss. Tapi kalau Central War nempel terus, bos, susah gitu loh. Tapi ternyata tim A benar bisa menutup game kali ini ternyata. Iya, dengan sangat baik ya. Dan yang paling penting dari tim A adalah dia gak mengutamakan kill ya kadang-kadang. Jadi kayak lebih fokus ke cari goldnya. Dan mereka tahu mereka lagi megang duit, mereka tahu lagi megang banyak gold lah ya. Betul. Mereka gak bakal ngajak berantem, pasti langsung lari aja utamanya. Dan tapi sementara yang lain pengen dapetin gold buat bisa nyerang ke arah tim A. Yang di kepalanya nol. Jadi kayak, kalau bunuh juga gak dapet apa-apa. Tapi kalau gak dibunuh gue yang mati. Jadi kayak sengaja aja buat paksa ngelawan gitu. Gak ada kepentingan buat bisa dapetin gold. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat sih, aku lebih suka stance sih. Soalnya kamu bisa main ular tangga, tapi ternyata apakah kita sudah ready nih? Ya, sudah ready dan kita bakal masuk lagi ke game berikutnya. Dan ini jadi satu pertempuran buat mereka. Dengan ada tim D yang sudah berhasil mengeliminasi tim G di sana. Di mana Hyunsoo harus sumbang dari arah high ground. Tembakan bebas berhasil dikeluarkan oleh tim G di sana. Sebagai pembalasan dendam, nampaknya sudah melihat ada pergerakan anomali. Bisakah mereka menghindari kematian dari tim yang diincar? Tim Ki yang sudah berjalan dengan sangat regroup. Ternyata dengan formasi 3 like ya. Oke, diambil faultnya tapi di atas ancaman begitu nyata dari sang roll heavy kita. Tembakan brutal nampaknya bakal dikeluarkan. Bisakah mereka mendapatkan keamanan? Lagi-lagi mencari rotasi yang lebih aman. Blue sudah bakal diambil dan dari atas jadi tembakan bebas yang sangat nikmat pasti ya, karena tidak ada tembakan balasan yang dikeluarkan. Sultan Ring harus tumbang, Azri pun harus tewas, double kill berhasil diambil. Ya, posisi yang cukup mantap ya, di mana tim A sendiri pun juga nggak mengetahui keberadaan teman-teman dari tim yang lainnya. Sedangkan tim E kali ini dari Dini coba untuk cari informasi terlebih dahulu dengan throwing knife yang dia miliki. Tentunya ini bakal jadi main kunai ya, alias pisau. Tapi bakal coba untuk deposit terlebih dahulu. Mengingat mereka sudah punya
beberapa ribu, okay. Cukup aman. Seenggaknya mereka bisa nggak ketinggalan lah sama yang lain. Karena yang lainnya masih berusaha untuk dapetin dengan satu sledgehammer. Berhasil mendapatkan satu orang, tapi tentu bakal coba untuk mendapatkan lagi dari FF yang berhasil ditumbangkan. Timnya kali ini tentunya bakal coba untuk melakukan tembakan di mana satu orang berhasil ditumbangkan. Tim D masih mencari yang namanya pundi-pundi gold. Bayangin coba ya, Basoka depan muka, gimana gak hilang coba. Dan sekarang sudah lihat dari Kriyut Yuxol yang sudah harus tumbang di sana. Tapi ada pergerakan yang lain dari tim Rick atau tim Ki yang sudah ada dalam dua formasi yang berbeda. Nampaknya K harus diasis dengan baik. Dan tim Ki berhasil mengamankan posisinya. Oke, healing beam dulu gak sih? Nah, di heal tadi tuh. Jadi bakal lebih sustain pada saat ada di front line dan ada penjagaan yang begitu baik dari tim A. Dan 5.000 gold berhasil mereka kantongi dengan baik, LP. Mereka main jarak deket banget ya. Ada dua orang tadi yang bawa satu sledgehammer dan juga pisau-pisau itu ya. Mereka gak mau pakai senapan, tapi kali ini udah ada satu X-54 yang coba untuk didapatkan tentunya oleh Yunsol, di mana satu dua orang bahkan udah berhasil disekaratkan. Tetapi teman-teman yang lainnya dari tim K kali ini harus bisa cari pundi-pundi gold dan juga vault yang akan terbuka tentu, di mana mereka masih belum dapetin sesuatu untuk didapatkan kembali. Tapi dari arah depan dengan card yang dia miliki, coba untuk mendapatkan satu orang dari arah tim K. Mereka langsung dihabisi begitu saja dengan card yang mereka miliki dari tim K. Masih belum usai, mengingat masih ada beberapa orang di bagian atas. Kali ini mereka mungkin bakal coba untuk sedikit lebih mendekat lagi, gimana di arah atas udah mulai diamankan. Jadi dia salah satu mode yang paling penting buat kita ya, low gravity yang sudah aktif dan ada lagi hook yang terjadi. Bisakah tim A untuk bisa mengamankan satu budi-budi heal yang berhasil didapatkan, dikejar begitu saja dengan heavy yang dia gunakan. Bawa palu, siapapun bakal diserang, di hook, kena. Tim B dari Yuki harus tumbang, tapi di samping ada turret yang berhasil menghantam. Hati-hati tim D. Waduh, ini rusuh sekali ya. Ada tiga tim yang saling bertabrakan satu sama lain, LV. Betul. Satu sama lain ya, tapi udah ada satu X dari tim D yang dapetin satu voltnya. Tinggal deposit nih ya, dengan low gravity sini agak sedikit mengganggu ya menurutku. Karena jadi sulit bagi mereka melakukan pergerakan ketika meloncat ataupun ke arah the dash yang harusnya mereka lakukan. Tapi dengan adanya beberapa orang yang menggunakan sledgehammer, ya jadi agak sedikit terbantu harusnya dengan pergerakan seperti ini. Mengingat ada satu hook yang diambil ya tadi kalau kulihat. Tapi teman-teman dari tim Ki sendiri pun juga bakal bermain di bagian atas. Sudah terlihat adanya teman-teman lain yang coba untuk ditumbangkan. Bagian bawah sendiri pun juga masih tersedia. Coba untuk mengejar ke arah satu orang dengan poin yang mereka berhasil dapatkan. Dengan satu orang yang bakal coba untuk ditumbangkan dengan satu pemas yang berada di Taman Ligian. Tapi harus pula terlebih dahulu jatuh. Ada satu orang yang coba untuk deposit tapi digagalkan. Digagalkan dan gak jadi deposit tadi di sana ya. Hoke masih bertahan dan cukup seimbang dari tiga posisi yang berbeda. Megang 9.000 gold dari setiap timnya dan hanya berbeda 1.000 gold aja di posisi terbawah. Bisakah mereka saling mengejar dan saling berotasi terlebih dahulu untuk bisa mengamankan posisi terbaik pastinya. Oke, tersisa tinggal 8 menit. Dan sambil mencari puni-puni gold itu ada sebenarnya buat titik-titik kuning ya. Dan nih masing-masing player pengen 3.000, tapi di atas sudah ada glue yang dikeluarkan. Bisakah mereka mengeliminasi? Turret pun bakal dibuka dan langsung saya di FF ditumbangkan dari arah depan. Yes, teman-teman dari tim Ki sendiri juga sudah mulai set up terlebih dahulu ya. Banyak banget set up yang dilakukan. Belum Ragnet pun juga sudah diamankan. Sedangkan teman-teman yang lainnya mulai mengejar ketertinggalan mereka dengan melakukan deposit dari arah tim A sendiri pun. Mengingat tim A kali ini sudah mulai mengejar ke arah tim K harusnya. Dimana tim K udah dapetin 21.000. Cuman mereka belum dapat lagi namanya poin. Iya, ada poin gratis tuh dari arah bawah ya ini sebuah sempetan bagus yang dapetin 4.000 dengan cukup gratis. Tapi dari tim S sendiri pun juga harus bergegas, bergerak menuju ke arah pin yang lainnya lagi atau titik yang lainnya lagi dengan V95. Dimana AE berhasil menumbangkan satu orang dari arah Yuki, masih ada satu turret tentunya yang berusaha menumbangkan. Tapi tamat sih, harus hilang terlebih dahulu. 3 turret, waduh. Waduh, serem banget itu. Gak bisa lama-lama. Langsung lari, gak boleh di situ karena ada 3 turret yang bahaya banget. Dan sekarang bisa hilang, tapi tembakan dari belakang berhasil digagalkan. Oke, clocking device dipun digunakan untuk bisa menyamari posisi. Bisakah dia melarikan diri dengan like yang bisa dia gunakan? Oke, FG, cari posisi aman terlebih dahulu. Dan kita bakal berani karena Yunsol di sana dari tim K. Oke, cukup memimpin sekarang dengan adanya pundi-pundi gold terbanyak. Dan tentunya di posisi yang pertama.
Apakah dia mengamankan posisi dan mencari gold kembali? Oke, ledakan pun terjadi dan ini jauh dari pantauan ya. Karena kalau kita dari kanan kiri nggak ada musuh sama sekali loh. Betul, mengingat mereka baru respon kembali dan titik yang sudah mulai berganti posisinya. Tapi kita beralih terlebih dahulu karena Tinky dimana dengan menggunakan Picard. Karena mereka gunakan kali ini ternyata dapetin satu. Mereka dapetin free gold, tapi tinggal juga di bagian depan benar-benar. Ada sledgehammer dan juga granite sudah mulai dikeluarkan. Throwing knife pun tak luput dari kejaran dari Rainy kali ini dari tim A, mengingat mereka coba untuk dapetin posisi yang mantap ya. Sedangkan dari arah tim A sendiri pun juga menggunakan sledgehammer. Ini tinggal nunggu momen di mana mereka bisa dapetin satu orang dengan jarak yang cukup dekat. Dua orang mungkin dengan Car yang di bagian belakang. Tapi dari arah tim A sendiri pun juga melakukan deposit. Meskipun begitu, teman-teman dari yang lainnya sendiri pun juga harus bergegas mencoba untuk grouping kembali lagi nih. Iya, grouping kembali lagi bakal segera dilakukan. Mana tim D bakal mendapatkan ancaman dengan ada tim K yang bakal berhadapan di healing beam terus-menerus. Bisa kami melamakan diri dan nampaknya tim K satu orang harus ulang dan juga gain pot yang menyusulnya dan berhasil di steal. Wow, pecah semua tabungannya. Apakah bakal langsung di deposit? Karena bakal jadi perkembangan buat mereka untuk bisa mengamankan posisi di posisi teratas. Dari tim Kak ternyata sudah mulai, waduh, udah mulai kesusul ya dari gold yang dia miliki, tapi ketemu satu orang dari arah depan tadi pun juga hati-hati dengan gold yang sudah mulai berhampuran. Ada satu hook yang mengenai satu orang dengan dua orang yang berhasil ditumbangkan, tapi dari arah tim A kali ini bakal coba untuk deposit terlebih dahulu, kesempatan yang cukup bagus, coba untuk melakukan dump terlebih dahulu. Tidak ada satu orang yang mencoba untuk mensupport dari bagian belakang, tapi sedikit demi sedikit tim A berhasil mendapatkan 28.000. 28.000 ya, udah semakin tinggi dan semakin dekat tentunya. Semakin banyak peluang yang bisa mereka dapatkan. Oke, ini pembangunan benteng yang sangat bagus sih. Dengan formasi dua heavy kayak seperti ini, mereka sangat kuat gitu buat bisa mendefense dari setiap adanya stationary di depannya. Dan untuk ada penyerangan juga jadi sigap banget, gak gampang mati. Karena kita tahu ya, untuk dari setiap roll heavy itu 350 HP. Jadinya badak banget di depan. Dan sekarang kita bakal beralih ke tim A atau dari Azri yang mengenai tembakan dari arah belakang dan harus lari segera karena bakal ada ganking yang terjadi. Oke, Azri membangun pertahanan di depan dan mencari posisi yang aman karena dia sangat low sekali dan harus bisa mendapatkan keamanan yang pasti di mana dia jauh dari teman-temannya dan gak bisa regroup untuk sekarang. Oke, tapi tinggal menunggu nih teman-teman dari tim E tinggal melakukan deposit tentunya. Tapi di sisi lain pun juga sudah ada sedikit pergerakan dari arah tim musuh yang mengejar ke arah tim E. Dimana semua ledakan sudah mulai dia luncurkan. Tapi Rini coba untuk melakukan deposit, sedikit demi sedikit coba untuk menambahkan pundi-pundi gold mereka. Tapi di sisi lain sendiri pun juga sledgehammer benar-benar menumbangkan seluruh teman-teman di bagian sana. Tapi dari arah tim K masih mencari di mana teman-teman yang sedang melakukan war tersebut. Mengingat tim A tinggal menyisakan 2.000 saja. Ini tinggal mereka bakal berfokus ke arah tim A atau mau fokus deposit aja masalahnya. Karena tim, perbedaannya cukup jauh. Sedangkan tim 3 sendiri pun juga udah melakukan harus melakukan deposit sih. Iya, karena kita tempatnya di depan ada ikan yang sangat besar yang wajib banget ditangkap. 13.000 gold yang bisa mereka dapatkan. Kalau ada kata berhasil mengalami mesin dari Samati di depan. Tapi nampaknya kita lihat tempatnya tim D yang harus tumbang seketika. Dan bahkan udah terbang masih bisa dieliminasi. Tersisa waktu tinggal 3 menit. Bisakah mereka mendapatkan posisi tertinggi? Tinggal 2.000 lagi. Mereka bisa menjadi pemenang di round ini. Oke, Ice BSD mana suaranya? Luar biasa, masih semangat kawan-kawan karena terjadi penghancuran kembali di gedung kita di sini. Yaitu Azri yang berusaha sekali menyelamatkan diri dan tinggal 2.000 lagi, Fe. Masih mencari mereka buat dapetin gold yang itu, banyak pastinya. Itu mereka tinggal melakukan deposit aja loh dari tim A ini. Oke. Okay. Itu karena di kalau kita lihat di posisi atas di situ. Nah, yeah. Lakukan yeah. Deposit tinggal cuma 2.000 aja dari nah. Tim A tentunya. Ini dia sang pemenang kita, tim A. Wih, ini sukaan kamu nih, Rich, apa? Sigma. Ini dia ya, aduh. Yang sama Sigma berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan kembali dan round yes. Over untuk di game kali ini. Luar biasa ya, mereka tahu apa yang menjadi objektif mereka dan lagi-lagi mendapatkan pundi-pundi gol terbanyak dengan 40.000 tercepat. Ini sangat bersaing sih sama di posisi yang kedua, karena perbedaannya cuma 2.000 aja nih, LV. Betul. Apalagi tadi tuh keputusan yang bagus sebenarnya. Mereka ketemu satu
deposit mesin, mereka langsung depositin aja udah nggak peduli di belakang ada siapa aja. Nggak peduli, udah mereka cuma kayak kurangan 2.000 doang. Dan mereka melakukan dengan cukup baik tentunya untuk dapetin pundi-pundi gold yang dimana early itu mereka bahkan sulit banget untuk dapetin koin-koinnya tersebut. Didominasi oleh teman-teman dari Tika. Tapi ternyata semakin lama teman-teman dari tim S sendiri pun juga berhasil untuk bangkit kembali dan juga berhasil memenangkan ronde kali ini. Itu dia ya, berkali-kali ya, selalu bisa digagalkan. Memang sulit banget ya kalau ada kata kita pengen lebih aman. Dan kita bakal melihat seperti apa tentunya kelanjutan ini. Dan ini dia salah satu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kalian. Oke. Okay. Dan ini dia. Waduh, ada sebuah informasi nih yang bisa kita kasih ke kalian ya. Ada apa aja sih Genshin? Tentunya di final ini ada sebuah bonus dice yang bisa kalian dapatkan untuk bisa mendapatkan satu keuntungan dari setiap timnya. Dimana untuk live yang pertama bakal dapetin normal dice, untuk live yang kedua bakal dapetin normal dice atau control dice, dan untuk live yang ketiga dapetin normal dice dan juga power dice. Ini untuk keuntungan ya bagi para kreator yang bermain di final untuk di sebelumnya. Oh. Karena semakin lama mereka untuk live streaming, mereka bakal semakin ada kesempatan untuk bisa dapetin dice tambahan. Okay. Baik itu normal dice, control dice, atau mungkin power dice. Jadi ini opsional untuk para streamer yang streamer mantap the final. Nih. Betul banget. Enak banget dikasih. Nah, ini dia untuk beberapa tim yang dapat bonus dice tentunya dari ada tim E, tim Kal, dan juga tim L di sini. Ada tiga tim ya yang dapat bonus dadu tambahan. Iya, ini enak banget sih. Jadi mereka punya chance tambahan ya buat bisa dapetin posisi teratas. Betul. Dan tinggal pilih aja nantinya mau dice apa gitu kan. Dan untuk tim yang paling tinggi dari case-nya di Creator Rumble bakal mendapatkan kesempatan. Dan mungkin menjadi satu pemenang untuk bisa dapetin satu dice yang bisa direset nantinya. Ini dia reset dice ya, reset dadu. Oke, tapi itu dia sedikit info yang bisa kita kasih ke kalian sebelum akhirnya kita masuk lagi ke babak selanjutnya di mana the finals ini masih belum usai. Iya, masih belum selesai. Ya. Masih ada. Betul. Tapi tadi kita udah dapat 3 tim ya yang dapat dadu tambahan. Tapi entah itu normal dadu, power, sama satu lagi control dice. Nah, itu dia control dice. Ada 3 tim ya ini. Jadi aduh, tambahan yang cukup menarik ya karena mereka enggak usah main sebelumnya karena udah punya, jadi ya udah dapat dadu tambahan, dan ini bisa digunakan untuk melewati atau seenggaknya mengejar ketertinggalannya mereka. Itu dia, dan kita bakal mempersiapkan game terbaik untuk kalian. Tapi sebelum itu kita bakal break terlebih dahulu bersama aku Genix. Dan juga Epe akan kembali setelah yang satu ini. Bye-bye. Oke, baik, kita sudah kembali lagi ke sesi untuk pelemparan dadu terakhir. Dan kita sudah menemukan ini dia list terakhir dari urutan para ke-20 tim yang akan melempar dadu. Baik, nampaknya para kapten tim juga sedang bersiap-siap. Ini ada diskusi-diskusi terakhir. Tentunya untuk menentukan kira-kira siapakah tim yang akan memenangkan 500 juta rupiah. Atau masih ada beberapa kesempatan juga untuk tim-tim yang masih di bawah angka 60. Untuk bisa mendapatkan 100 juta rupiah jika dia berhasil menduduki kotak nomor 60. Baik. Para tim nampaknya sedang bersiap-siap. Kita masih akan menunggu kira-kira apakah ke-20 tim sudah siap untuk bisa melempar dadu. Tentunya sudah ada urutan yang sudah saya dapat. Dan urutannya dimulai nanti dari tim R. Berlanjut ke tim G. Lalu ke tim L. Tim A. Dan seterusnya seperti yang sudah kalian lihat. Jadi kita sebentar lagi masih menunggu ya. Karena masing-masing tim nampaknya sedang berfoto-foto. Karena ini momen-momen yang berbahagia sekali ya. Ya. Jadi mereka sangat senang sekali ya. Tentunya momen yang tidak bisa dilupakan. Langsung saja kita akan mengundang tim yang pertama yaitu kapten tim dari tim R. Kapten tim dari tim R kami persilakan boleh mendekat ke arah meja ular tangga. Dan langsung mengambil dadu, mengocoknya, kemudian mengeluarkan tepat di kotak yang sudah disediakan. Saat ini dadunya masih lengkap semuanya, ada 2 dadu power, 2 dadu control.
3 dadu even dan 3 dadu odd number dan 1 normal. Halo Team Air. You may choose one of the dice and then you can roll it up. The power dice, okay. Please put inside the cup. Then you may shovel it and then throw it to the board. Team R atau Team R menggunakan dadu power dan melaju ke kotak 10. Wow. Dari 26 jadi 36 dan otomatis langsung naik ke kotak 57. Congratulations. Good job. Thank you so much. Kami persilakan boleh kembali. Langsung saja kita akan panggilkan tim berikutnya. Power dice, oh, okay. Power dice-nya kembali lagi. Jadi untuk finals, dadunya tidak berkurang ya. Okay. Kita akan menunggu dulu. Sebentar lagi kita akan memanggilkan tim berikutnya untuk bermain ular tangga lagi. Tapi kalau kita lihat posisi tim R sudah berhasil naik hingga ke 37. Dari 57, dari 36 ke 57, tim R. Luar biasa sekali karena tadi dapat power dice sehingga mendapatkan angka 10 dan bisa naik. Kita masih akan terus menunggu tentunya kesiapan untuk tim yang berikutnya akan mengambil dadu. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, bisa santai menunggu dulu. Sedangkan di stage W saat ini sedang ada Tiara Andini yang lagi nyanyi ya. Jadi okay, power dice-nya berkurang ya. Kita kurangin. Dan sekarang kita akan panggilkan tim G. Kami persilakan tim G. Dari Indonesia, tim G. Saat ini posisi tim G berada di nomor 27. Dan kami persilakan sekali lagi seluruh kapten boleh berkumpul di tengah lagi ya. Supaya prosesinya lebih cepat. Tim G, silakan kamu berada di posisi 27. Boleh milih dadunya sekarang. Boleh satu kali dulu kita ngerolnya. Oke, silakan dipilih dulu. Dadu kontrol akan menjadi pilihan tim G dan kita akan lihat angka berapa yang akan didapat. Tentunya targetnya 28, apakah dapat 1? Sayang sekali dapatnya 3 ya, melaju ke kotak 30. Terima kasih tim G. Sekali lagi kami panggilkan kepada seluruh kapten tim, boleh berkumpul. To all captains from each team, we would like to invite you back in the middle of the stage. Baik. Kita bisa lanjut sekarang. Kita akan menunggu seluruh kapten tim untuk bisa berkumpul terlebih dahulu di tengah stage. Supaya mempercepat laju proses pengundian dadu. Baik, selanjutnya kita akan panggilkan tim L. Tim L, we would like tim L to join me on the stage. It's your turn now to throw the dice. Please choose which dice you want to use. Power dice, okay. Power dice terakhir yang akan dipakai oleh tim L. Dan kita akan lihat berapa angka yang didapat oleh tim L. Let's see. 12, 12, congratulations. Please you may get back to your seat. 12 dan berada di nomor 29. Berikutnya, tim A. Kami persilakan tim A. Boleh bergabung. Tim A saat ini posisi 54. Silakan kamu boleh pilih dadu. Kalau dapat 6 maka bisa dapat 100 juta. Silakan langsung dipilih mau dadu nomor berapa atau dadu yang mana yang dipilih. Dadu genap, apakah dadu genap menjadi opsi? Masih mempertimbangkan nampaknya tim A. Kita akan berikan kesempatan sedikit lagi untuk menentukan atau mau dadu ganjil atau dadu normal. Dadu normal nampaknya akan menjadi pilihan ya. Dadu normal langsung saja dipilih oleh tim A dan akan kita acak dadunya. Silakan tim A. Tim A kira-kira berapa angka yang didapat? 3. Tim A hanya maju 3 kotak berada di posisi 57. Terima kasih tim A. Berikutnya tim K. Kami persilakan tim K. Join me on the stage as well. Right now your position is at a number 65. You may choose normal dice. Okay. Normal dice yang dipilih oleh tim K. Let's see what number will you get. Tim K.
Please throw it over here. Thank you. Team K, you get 5. Oke, berhenti di kotak 70. Thank you so much. Berikutnya Tim K berada di kotak nomor 70. Berikutnya, Tim B. Tim B. Silakan saat ini kamu berada di posisi 63. Boleh pilih dadunya. Control dice. Oke, kita akan lihat berapa angka yang didapat. Oh, mau dapat 1 ya. Oke, menarik. Kita lihat 3. Sayang sekali harus melaju ke kotak nomor 66. Terima kasih Tim B. Kami persilakan. Kita sudah tidak punya dadu control dan juga dadu power. Berikutnya Tim E. Tim E. Indonesia Tim E. Dari Malaysia ya. Oke, Tim E. Kami persilakan. Please, you may choose which dice you want to use. Oke, Tim E bilang katanya dia ada extra dice untuk dipilih. Apakah bisa dikonfirmasi tim official? Oh, you will get it at the third phase. Oke, not now. Right now, this is the dice you able to choose. Either odd number or even number or normal dice. Please select which dice you want to use. Masih mempertimbangkan nampaknya tim Malaysia masih terus berpikir. And your final choice gonna be even number. Okay, even number dice. Please put it on the cup. You may shake it up and throw it to the board. Team A. Let's see. Oops, you miss it. Please one more time. Team A. Kita lihat dapat berapa. Let me see. 6 atau, oh, dia harus turun dari 80 jadi ke posisi 66. Too bad. Please you may go back to your seat as well. Tim Malaysia turun. Berikutnya Tim S. Tim S dari Indonesia kami persilakan boleh memilih. Tinggal tersisa 2 dadu genap, 3 dadu ganjil dan beberapa dadu normal. Langsung saja Tim S. Saat ini posisinya berada di nomor 46. Masih ada chance untuk bisa naik. Dadu genap yang dipilih. Silakan diacak sekarang. Tim S. Berhasil mendapatkan angka 8 dan naik 8 kotak. 5, 6, 7, 8, 54. Terima kasih. Berikutnya, Tim H. Tim H. Tim H atau Tim H. Oke, silakan mau pilih yang mana? The even number dice, odd number dice, or normal dice. Tim H saat ini berada di kotak nomor 17. 17. Mungkin kamu butuh 4 ya. Oke, normal dice. Boleh, silakan. Please. Tim H or Tim H. Let's see. What number will you get? 1. Oke, hanya naik 1. Thank you. Please go back. Berikutnya, Tim N. Tim N. N. Tim N, kami persilakan. Nano-nano. Boleh memilih dadu langsung saja. Mengambil dadu genap, Tim N ya. Tim N berusaha untuk mendapatkan angka yang cukup baik. Nampaknya di sini kita lihat dapat 6. Dadu genap. 23. Terima kasih, Tim N. Kami persilakan. Tim E or Tim I, Tim E, Tim E. Kami persilakan Tim E juga boleh memilih dadu, dadu normal yang dipilih. Apakah bisa dapat angka 4? 1 saja. 16. Berikutnya Tim D, Delta, Tim D. Tim D from China, Tim D. Tim Delta, yes please. Tim D, you may only choose the normal dice or the odd number dice. Right now your position is at number 73. Oke, dadu ganjil yang dipilih. Kita akan lihat kira-kira berapa angka yang akan didapat. Masih mencoba dihitung terlebih dahulu untuk memastikan dia tidak terkena ular. Dan dapatnya minus 1. Oh, too bad. Your step back 1 box. Berikutnya, kalau tadi Tim D, kita lanjut ke Tim T. Tim T. Minus 1, dia mundur ke 72.
Oke, sekarang tim T akan memilih mau dadu ganjil atau mau dadu normal. Dadu normal, kami persilakan tim T saat ini posisinya ada di nomor 24. Masih bisa dapat 4 untuk naik ke 65, kita lihat. Tim T mendapatkan angka berapa? 1, hanya maju 1 kotak. Terima kasih, kami persilakan boleh kembali. Tim C, Charlie, tim C, Charlie. Tim T tadi hanya maju 1 kotak ya, tim T maju 1 kotak. Tim C. Masih ada ganjil dan masih ada normal, tim C. Tim C, oh normal dice, okay, you may choose the normal dice. Tim C, right now you're on the position 17. You may shovel it and then throw it to the board. And let's see what number will you get. 4, alright! Congratulations, you're stepping up to number 42. Thank you, tim C. Tim C udah naik ke 42 ya. Next, tim Q. Tim Q from Japan. Tim Q, please. Tim Q, you are on a position 77. Right, you may choose the odd number or the normal one. The normal one, okay. Hope you get a good number as well. Dozo. Let's see. 5, good job, good job. Naik jadi ke 82, tim Q. Berikutnya, tim F. Tim F, Fanta, tim F. Silakan, boleh diambil langsung, diambil dadu ganjil nampaknya di sini. F, hanya butuh 3 ya untuk mendapatkan 100 juta rupiah. Dan kita lihat tim F. 3! 3! Kita mendapatkan, inilah tim yang mendapatkan uang tunai 100 juta rupiah. Tim F dari Indonesia berisikan Arul Dagul, Zawin, dan Celebuti berhak membawa pulang uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Sekali lagi congratulations buat tim F. Tinggal tersisa beberapa dadu lagi. Apakah kita bisa lanjut ke tim berikutnya? Lanjut, kita akan lanjut ke tim M. Timnya Pak Dean, kami persilakan. Masih ada sisa dadu ganjil dan juga dadu normal. Ganjil paling tinggi bisa dapat 7 harusnya. Tim M saat ini berada di kotak 50. Kalau bisa dapat 1 bisa naik ke 67. Kalau dapat 1. Cuma sekali doang. Kita lihat, dapat angka berapa? 3 ya, oke. Naik ke 53 Pak, terima kasih. Berikutnya, tim M tadi memilih dadu normal. Kita lanjut ke tim J. Tim J or tim Jakarta, yes, tim J. You may choose between the normal dice or maybe the odd number dice. Right now, you're on position number 38. Ya, number 38. Normal dice, oke. Normal dice, kita akan lihat tim J akan dapat nomor 1. One, oke, okay, thank you. Cuma naik 1 ya tim J ya. Berikutnya, tim P. Tim P, Pinat. P, oh ya. Yeah. Bang Winda kami persilakan, tim P silakan bang. Tinggal dadu ganjil atau dadu normal. Timo. Wah, ditawarin nih. Timo di bawah nih, Timo di bawah soalnya. Timo di bawah. Tim P memilih dadu normal ya. Oke, kita lihat Bang Winda dapat angka berapa? 4. Tim P bergerak ke kotak nomor 34. Terima kasih. Terakhir tim O. Tim O mau tidak mau hanya dadu ganjil. Setelah ini kita akan mereset semua dadu dan kita akan melakukan cycle putaran dadu 1 kali lagi. Silakan tim O. Iya, tim O. Tim O. Semangat ya. Minim, wah susah lagi nggak bisa dapat 2 lagi. Ya sudahlah ya. Kita lihat dapatnya apa aja. 3. Ya sudah, maju ke 10. Thank you ya. Oke, baik kepada seluruh kapten kita akan mereset kembali seluruh dadunya. Lalu kita akan memulai kembali dari tim R lagi. Jika di sini kita sudah menemukan pemenang, maka permainan akan selesai. Tapi kalau belum ketemu, maka akan ada the final benefits. Di mana nanti final benefits akan dijelaskan di akhir sesi cycle kedua.
Baik, kami persilakan untuk kapten tim R atau tim R. Boleh segera tim R, tim R, tim R, ya ya tim R, please. You may choose the dice once again. Team R, you are on a position number 57 right now. Oh. Abis ini berarti boleh satu kali lagi. Oh, ini. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. So, we have a question for you. You have the privilege. Either you wanna re-roll once again or you stay with number 11. Re-roll once again. Oke, okay. Dipakai ya. Benefitnya dipakai. Silakan, boleh di re-roll. 12, 12, congratulations. Buang ya. Oke, naik ke 69. Berikutnya, tim G. Tim G. Tim G, kami persilakan. Please, you may choose which dice you wanna use. Normal dice, oke, please take the normal dice. Tim G saat ini posisinya ada di nomor 30 ya. Oke, apakah bisa dapat 6 mungkin? Kalau dapat 6, iya di sini. Kalau dapat 6 bisa langsung naik lagi ya ke atasnya. Kita lihat 3. Oke, tim G bergerak ke angka 33. Terima kasih, silakan. Tim L. Tim L. Tim L, please. You may choose the dice as well. You can use the odd number. Oke. Odd number. Oke, interesting. Kita akan lihat tim L akan berjalan atau mendapatkan angka berapa. What number do you get? 5. Naik 5 ya. Oke, okay, thank you so much. Berarti berada di posisi nomor 34 tim L ya. Tim A. Kami persilakan tim A. Tim A saat ini 57 ya. Tapi sudah tidak bisa dapat 100 juta. Silakan boleh dipilih. Modado yang mana? Power ya. Power dice. Oke, okay, baik tim L. Tim A, kami persilakan untuk menggunakan power dice-nya sekarang. 12 juga, tim A berhasil melaju dengan cepat menuju. Nah, ayo, ayo, tadi di 57 ya, 12, 12. Oke, terima kasih. Berada di nomor 69 juga. Selanjutnya tim K, please tim K ya. Please choose the dice. With normal dice. Okay, normal dice. Right now you're on the position number 70. Let's see what number will you get. 2. Okay, naik ke 72. Alright, 72 ya. Good job. Berikutnya, tim B. Beta, silakan. Event masih ada 3, masih bisa dipakai, digas. Oke, okay. Tim B menggunakan dadu genap ya. Kita lihat angka berapa yang ditarget nih. Eits, meleset sekali lagi. Kesini Pak, kesini ya. Tim B, silakan. 6, oke. Okay. Tim B melaju 6 langkah ke depan. 72 juga, oke. Okay. Tim B, good job. Berikutnya tim E or tim I. Tim E from Malaysia, yes, tim E, please. You may choose which dice you wanna use. Normal dice, okay. Silakan. You may shuffle it and throw it to the board. Tim E. Kita lihat dapat angka berapa, sorry. 3, 3, okay. Kita akan melaju 3 kotak ke depan. Thank you so much. 69, tim K, tim E. Berikutnya, tim S. Tim S. Tim S. Tim S. Oke, kita kasih jalan sedikit dulu. Iya. Siap-siap ya tim S ya. Mau dapat nomor berapa tim S? Silakan dipilih dulu. Ada dadu genap, dadu ganjil. Dadu normal atau dadu kontrol. Dadu ganjil yang dipilih ya. Dadu ganjil. Silakan. Tim S. Dapat 7. Tim S dapat 7. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 61. Terima kasih, kami persilakan boleh kembali tim S. Berikutnya tim H. Tim H. H. Please. Oke, tim H. There you go. You may choose which dice you wanna use. The odd number dice as well. Dadu ganjil ya dari tim H. Kita lihat tim H akan bergerak kemana. How is it? What you get? One. Oke, dapat satu ya. Bergerak ke 19. Thank you so much. Berikutnya tim N. Nano-nano. Tim N. Tim N. N. Tim N silakan mau ambil yang mana? Dadu genap, dadu kontrol, atau dadu normal? Control dice, tim N. Oke. Respect. Dia cuma butuh dua. Dia butuh banyak sih sebenarnya. Tiga ya, oke. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Berikutnya tim I. Tim I or tim I. Tim I, silakan. Kontrol juga, oke. Tim I, kontrol dice juga. Kontrol dice sudah habis ya. Tim I, kita lihat berapa. Satu, hanya maju satu kotak. Terima kasih. Tim D, Delta. Tim Delta. Tim D or tim D. China, from China. Tim D. Tim D from China. Ya. Tim D, which dice you want to use? Normal or even number? Even number, tim D. Oke, let's see. Empat, tim D melaju empat ke kotak 76 ya. Oke, tim D. Berikutnya, tim T or tim T. T, T, tim T, tim T. Tim T masih ada dadu normal, ada dadu genap. Dadu normal, oke. Tim T memilih dadu normal. Posisi di 25. 25 butuh 28. 3, 3. Kalau dapat. 6 ternyata, meleset. Oke, thank you. Berikutnya, tim C. Atau tim C, tim C. Tim C, please. Which one do you want to use? The even number or the normal? The even number, okay. Tim C, let's see. What number will he get? Right now you're on position number 42. Apakah dia dapat 6? Okay, dapat 6. Aman ya, aman. Thank you so much. Tim Q. Tim Q. Tim Q from Japan, yes, please. Team Q, let's go. You may choose the normal dice only. And then let's see what number will you get. Be careful, there's 86 and 87. The snakes. Mari kita lihat. Sambil menarik napas, memasukkan dadu ke dalam cup. Mencoba untuk mengocok. Ini akan menjadi momen penting bagi Team Q. Kita akan lihat angka berapa yang didapat dan... Dua, cukup aman. Cukup aman. Tim F, tim F, tim F. Tim F, kami persilakan. Berapa? Tiga, tim F bergerak ya, tiga. Satu, dua, tiga, udah dapat 100 juta enak ya. Tim F, berikutnya tim M. Tim M. Pak Dean. Dadu normal. Hati-hati dapat tiga. Hati-hati dapat tiga. Mundur lagi ke kotak semula. Empat, aman. Maju ke kotak nomor 57. Berikutnya, tim J. Tim G or tim J. Tim J or tim G, oke. Please, give him space, oke, careful. Please choose the normal dice as well. Tim J saat ini ada di nomor 39. Kita lihat. Satu. Oh, you only got one. Thank you. Oke. Tim P. Tim P. Silakan. Tim P. Gaskan. Let's go. Let's go. Haha, yoi. Tim B, kita lihat maju dengan 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berada di kotak 40. Terima kasih Bang Winda. Berikutnya, tim O terakhir. Berada di posisi 10. Kita lihat akan bisa bergerak ke arah mana. Silakan, boleh tarik nafas dulu. Oh, mau dapat berapa? Bebas, bebas. Oh, bebas, bebas. Kalau 6 mundur lagi sih. 5! Aman! Aman! Baik. Dadu sudah selesai. Dua fase sudah diselesaikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk para kapten kita. Tentunya kita akan mengecek dulu ke officials. Apakah kita akan melanjutkan. Oke, ternyata sudah ada. Akan ada beberapa tim yang akan mendapatkan bonus dice. Oke. Akan ada beberapa tim. There's only several teams who will get a special dice roll. So, nama-nama tim yang akan mendapatkan special roll dice atau final benefit adalah tim E or tim I, lalu tim K atau tim K, dan tim L or tim L. Kita akan mulai terlebih dahulu dari tim L. Oke, tim L, tim K, and tim E, please stand near me. L, K, and E. So, ini adalah ketiga tim yang akan berhak mendapatkan kesempatan. Kita akan mulai dari tim L terlebih dahulu. Hold it, please. Tahan dulu sebentar, please wait for a moment. Tim L berkesempatan untuk melakukan satu dice roll lagi. Saat ini posisinya ada di 34. Right now, your position is number 34. Jadi dadu yang boleh dipakai adalah... You only have three choices of dice. Either normal dice, control dice, or power dice. Which one will you choose? The control dice. Are you sure? Okay. Please put it inside the box. Ternyata tim L memilih control dice. Kita akan lihat nampaknya nomor 36 yang ditarget. Kita lihat berapa angka yang didapat. 3. Kita hanya maju 3 step dan berhenti di 37. Thank you so much tim L. Kita kasih tepuk tangan untuk tim L. Tim K atau tim K. Please stand here first. Right now, Team K, you are on a position number 72. Hold a moment. Hold a moment. Team L saat ini berada di posisi nomor 72. Dan dadu yang bisa dipilih, the dice that you able to choose are, kita masih menunggu dulu. Okay, you also get the same privilege, either normal dice, control dice, or power dice. Which one do you want to use? The power dice. Okay, kita akan berikan semangat untuk tim K. Please give him round of applause. Kita akan lihat tim K akan mendapatkan angka nomor... 12! 12! It's okay, it's okay. It's okay. Team K naik ke posisi 84. Sama dengan posisi Team Q. Congratulations, congratulations. Wow. Control. Okay, okay. Selanjutnya, Team A or Team E. Please stand here first. Team E. Right now your position in number 68. Jadi dadu yang bisa dipilih adalah... So there's specific... Okay. You also get the same privilege as well. And the dice you able to choose is normal dice, control dice, or power dice.
which dice you want to use. The power dice again. Okay, please pick the power dice. And let's see what number will you get. Team A atau Team E? 11 atau 11? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 79. Thank you so much. Sementara ini adalah perolehan saat ini. Ada dua tim yang berada di posisi yang sama, yaitu tim K dan tim Q. We would like to ask tim K and tim Q to join me here on the stage. Please give both captain round of applause. Tim Q from Japan and also tim K. Tim K, tim K boleh mendekat juga. Tim K. Ini adalah kedua tim yang berada di posisi paling depan. So both of you are the two captain that leads this game right now. Both of your position is at 84. You guys get another chance to roll one time using only normal dice. Okay? You only got one time to draw these dice, okay? And the one who able to draw first is the one who win the Jankenpon. So you guys, both you can do the Jankenpon, okay? Please, only once, yeah? Stone, scissor, paper, okay? Okay. Scissor paper. In the count of three, okay? Okay, in the count of three, okay? Get ready, careful, careful, careful. Face each other, okay? In the count of three, in the count of three. One, two, three. Scissor. Team K, oh, Team K left. Team K mengizinkan Team Q untuk mengambil atau melempar duluan. Okay, baiklah. Team Q. Please, this is your last chance to draw the dice. Take a deep breath. This is your final moment. The one who will be the nearest to the number 100. Siapapun yang paling dekat ke angka 100. Mungkin akan menjadi pemenang pada malam hari ini. Dan membawa pulang uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Team Q. This is your moment. Four, Team Q dapat 4. Oke. Oke, oke. We only see the highest number. So the highest number is the one who gonna win. So you get number 4 right now, okay? Team K. Team K, you need to able to get number 5 or 6 if you wanna win. If you got lower than number 4, you will be lose. Let's go. Okay, kita lihat. Apakah bisa lebih tinggi atau jangan-jangan sama? Atau bahkan lebih kecil? Ini momen penentuan. This is your moment, Team K. Please throw the dice. 4 as well. It's a tie. Okay, so we'll get back to the queue again. Team Q, one more time. Team Q, if you get higher number, you'll win. If you get lower number, that's it. Bisa dikonfirmasi ya, kalau dapat lebih tinggi, menang, dapat lebih kecil, selesai. Betul? Betul. Betul. Dari official menyatakan bahwa kalau dapat lebih tinggi, maka menang, lebih kecil, selesai. Apakah bisa diminta untuk boleh diulang? Gimana teman-teman? Oh, diulang ya. Jadi,
Oke, diulang lagi ya. Baik, baik. Official sudah mengoke kan? Please, so you able to redraw again. You'll be able to draw. And then he go draws as well. Everything reset, yes. Team Q, silakan. Team Q, please. Shuffle the dice and throw it to the board. Oh yeah, careful anyway. Tiga or three, you get number three. Team K, more than three, you win. Less than three, you lose. This is your final moment. Kita akan lihat, ini dia dadunya. And this is the result. Throw the dice now. Team K. Dapat nomor 6. Team K is the winner. Kita akan minta seluruh timnya boleh segera. Team K, please, you may join the trophies. Team K, please. Team K. Team K, Team K, congratulations, Team K. Team K, we would like you to join in the middle stage, please. Please join in the middle stage. Please join in the middle stage to pick up your trophies. We're gonna do the trophy. Please join. Please, Team K. We already find the winner. I'm gonna miss. Oh. Okay, teman-teman. Teman-teman, kami minta space-nya dulu. Teman-teman, kami minta space-nya dulu. Ini dia the final moment for the Team K. On the count. Okay. Baiklah, ini dia sang pemenang kita untuk tim The Creators Rumble 60. 1, 2, 3. Team K. Itu dia. Menangkan uang tunai sebesar 500 juta rupiah tentunya dari Festival World Cyber Game Festival 2024. Berhasil memenangkan The Creators Rumble 60 dan Team K atau Team K yang menjadi juaranya. Tentu pencapaian yang luar biasa, hasil pertarungan yang panjang. Para kreator sudah melewati momen-momen yang paling menegangkan. Dan inilah dia sekali lagi. Para top 60 influencer dunia, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk mereka semua. Baik, itulah dia, kita sudah sampai di ujung acara, sebuah acara yang luar biasa, WCG World Cyber Game Festival 2024. Saya dari Yusru. Dan saya Kiva. Mewakili seluruh tim yang bertugas, kita mengucapkan terima kasih tentunya untuk kalian semua yang sudah hadir. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di event-event berikutnya. Sampai jumpa. See you guys in WCG.
magic of the moment in cyberspace. Driven by our passion to win, playing heart to heart and face to face. The challenge of life.